A very good morning to the wonderful people who are currently on the same platform as me for today. Kindly reminder to do us a favor by muting your mic as soon as you join in the Webex link in order to avoid any sound error to be happen throughout this talk show. And please start your video as well. Thank you, everyone. Welcome to Agribiz Entrepreneurship International Talk Show 2020. My name is Alicia Julia Demiana Julin, and I will be your MC for today's incredible talk show. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who have generously helped us to make this event come together, as we couldn't have it done without each and every one of you here. To bless our today's talk show, I would like to invite Mr. Muhammad Mujahid Saifullah bin Haris to recite the prayers. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya, pada hari ini kami berkumpul keranamu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menjumpa buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadratmu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan engkau dari melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiaskanlah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you to Mr. Mujahid for the prayers. Hopefully today's talk show runs smoothly even if it is held virtually. So this talk show aims to improve and strengthen students' soft skills, as well as something new in terms of technique and practice regarding entrepreneurship. For further knowledge, our moderator for today's talk show is Dr. Anita Rosli, who is Senior Lecturer in Department of Social Sciences and Management, Faculty of Humanities, Management and Science at University Putra Malaysia Bintulu Campus. Before anything else, let me introduce to all of you our invited guests for today. We have four experienced entrepreneurs with us here today. Now let's learn a little bit about their backgrounds and achievements. So these are our four entrepreneurs. We will start with the background of Madam Nurlia Binti Ismail. She was a former graduate of Diploma in Human Resources at Malaysian Institute of Human Resources. She is now 46 years old. In 1977 to 2004, she held a position as the leader Gold Star Magnet YS Nian Berhad, and on the following years, she started from 2005 to 2008. She held the position of Finance and Administration Manager at Cemara Cindai Enterprise.
And lastly, from the year 2000 until today, she is responsible as the Director of Finance and Administration at Cemara Agro Sendirian Berhad and Cemara Food Industries Sendirian Berhad. Next, we will talk about Mr. Saiful Firdaus bin Sulaiman. He is the Director of SPL Food Industries Sendirian Berhad, which is located at Taman Surabaya Indah, Jalan Bako, Kuching, Sarawak. For further knowledge, Mr. Saiful was a former graduate of Diploma in Professional Chef Training at KDU College University, and now he is 36 years old. He was appointed as the Fellow of Kuching Polytechnic Industry in 2019 and 2020. He is actively involved in various big events such as HPPNK Semarahan, Private Meeting in China Wholesale Association, Chairman NKSU MOA, Genex Thailand, Showcase Usahawan Sarawak JB, Halfest, Mihas, Agrofest, Sarawak Regatta, Bihas Pontianak, Citarasa Malaysia, KPN HEP, Maha, Halfest Tokyo, Food Taipei, and Malaysia Hala Expo. Next, we will talk about Mr. McJiwan. He joined UPM since 2003. Since then, he had involved in community development project in Barrio, Nyalau, and Bakalalan. In year 2005 and 2007, he had patroned Barrio Cultural and Food Festival, which now had the name as Barrio Food Festival or Festa Nukanen, which had been an annual tourism event in Barrio. He then actively leads some rural community projects, such as the project leader for Barrio Highland Community Development Project, involves mushroom, organic farm, and stingless bee project. And the second is the project leader for Nyalau Socioeconomic Study, which develops the development plan for Nyalau. He has also been the consultant for Community Innovation Fund for Bakalalan Apple Farm Rehabilitation Program. And he is also one of the advisors for Melio Jadi Enterprise for Stingless Bee Project. He has been consult Adapt for Forty Farm Industries Sendirian Berhad, and he also has a family business for Gaharu Seedlings and Gaharu Cultivation. He is also the advisor for Medan Sains Jaya Sendirian Berhad for Oil Palm Nursery Establishment for the year 2000 until 2001. And lastly, he is also involved in new crops research such as conjet crops, vanilla, gaharu, jack bean, and sancha inchi for developing high-income farming community. And last but not least, we will talk about Mr. Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. He was a former graduate of Diploma in Fisheries on 2011 at University Putra Malaysia Bintulu Campus. He then furthered his studies in Bachelor of Agriculture in bracket aquaculture in 2014. He is now 30 years old, married and endowed with a son. For your information, Mr. Hafiz was an ex-JAEC under the program of the Young Farm Leader at Japan in 2015/2016. He owned 22 acres of pineapple farm located in Negeri Sembilan. Among the types of pineapple that are grown on his farm are MB2, Yankee, and Maurice. Well, I don't want to take too much of your time. I need to leave some time for our first slot on what gives us the inspiration to kickstart your journey in business until it deserves attention from the community. Today's program will be fun and a time of valuable tips and insights. However, to everyone, you are pleased to turn on your mic during the Q&A session later on. Thank you for listening, and let us welcome our moderator and our invited speakers for today. Thank you. Okay, thank you, the MC. Assalamualaikum, good morning, and salam sejahtera to all the participants and motivators. Okay, I have the first question for the motivators. Okay, we start from the Madam Nurlia, and after that, Mr. Saiful, Mr. McJiwan, and Mr. Hafiz. Okay, so my first question is, what gives you the inspiration to kickstart your journey in business
until it deserves attention from the community. So can we start with the Madam Nurlia first? Madam Nolia, we cannot hear your voice. I think you need to unmute your mic first. Yeah. Okay, thank you. Assalamualaikum, everybody. I'm Madam Lia from Cemara Agro, Seremban Berhad. So actually, Cemara Agro is a agriculture-based company located at Penang, right? So currently, we are focused on vegetable and fruit plantation. So the inspirations came after seeing the agriculture sector is a source daily food need. Besides, is the demand is stable and constant. Okay. Then furthermore, it's generate a good income. Okay, that's all, Madam Nurlia. So can we move to Mr. Saiful? Hello, assalamualaikum. Assalam. Okay, morning everybody. So I'm Saiful Firdaus bin Sulaiman, managing director for SPL Food Industries, Seremban Berhad. So my business start in UPM Bintulu. Inside UPM Bintulu, staff quarters block G1. Okay, what inspired me to do this business is because at that moment that is the best thing to do for me to take care of my wife and kids in Bintulu, because originally my business is in Kuching. So my wife is working in UPM Bintulu. So at the moment, I decide to sell off all my business at that time and start off in and go back to Bintulu and start my current business lah. Okay. So how about you, Mr. Meg? How about you, Mr. Meg? Mr. Meg, can you unmute your mic first? Yeah, because we cannot hear your voice. Mr. Meg, unmute your mic first. We cannot hear you, Mr. Mac. Can you unmute your mic first? Okay. Yeah, thank you. Okay. So good morning, everybody. From Sambas, I support Wibin. Okay. Okay, then all the colleagues, all the students. So basically, what is to involve in business and also to encourage others to do in agropreneurship is to uplift the community livelihood. So all the business that I'm assisting is all towards enhancing the income of the rural farmers. Okay. So now I'm setting up a factory and also a contract farming program under Anak Poti Farm. And soon also we're going to set up a franchise concept for agriculture inputs, so that they can open up their agriculture shops anywhere, any place, like DIY concept. So that we will our next project. So things we our objective is to reduce the farmers' costs. Secondly, to increase the farmers' income. Okay. And thirdly, is to sustain the food supply that we have. So that drive me to directly involve with this agropreneurship. Okay, Mr. Mac, may I know where your potential factory that you have mentioned just now?
Okay, so our factory now is in Bintulu, despite BPM. So we focus on blended pineapple juice. Then later on, with also Roselle. Then we use all the farmers' products like the stingless bee, honey. Okay. And all most of the supply is from the farmers surrounding Bintulu and all over Sarawak. No? Of course, the project is really helped them. Okay. So, yes. So the last thing, can we move to Mr. Hafiz? Okay, Mr. Hafiz, where are you, Mr. Hafiz? Yes, I'm here. Okay. Okay, assalamualaikum. Very good morning to everyone. Okay, waalaikumsalam. Boleh dengar. Apa yang jadi inspirasi saya lah untuk memasuki dunia pertanian ni? If please forgive me, I want to speak in Malay. Okay. Apa yang menjadi inspirasi saya untuk memasuki dunia pertanian ni ialah bermula apabila saya belajar di teknik Datuk Lele Maharaja Rembau dalam bidang agroteknologi, dan saya sambung belajar di Bintulu Sarawak, di MKPS Bintulu, dan sekiranya saya sambung pengajian di UPN Serdang. Dan apa yang menjadi punca saya terus tetap dengan pertanian ni adalah apabila saya ditawarkan oleh Minister of Agriculture, Kementerian Pertanian, untuk menjadi pelatih di bawah JEC, iaitu Japanese Agriculture Council di Jepun. Dan dia menjadi satu pilihan lah kepada saya. Dan masa yang sama saya nak ke Jepun, saya dapat tawaran untuk menjadi pegawai di KPDNKK dengan grade 41. Oleh sebab ada pilihan, saya terpaksa pilih salah satu dan saya mengambil inisiatif untuk ke Jepun lah untuk menjadi pelatih di sana. Dan saya duduk ditempatkan di Yamanashi Ken, berhampiran dengan Gunung Fuji lah. Dan apabila balik ke Malaysia, saya start bermulalah dengan buat tanaman sayuran dulu. Tanaman sayuran dan jagung. Dan seterusnya baru saya memulakan tanaman nanas ni. Okey, Encik Hafiz, boleh tak saya tanya? Tadi Encik Hafiz ada bagi tahu bermula dengan tanaman sayur. Okey, di manakah Encik Hafiz bercucuk tanam tu? Adakah dekat tanah sendiri ke, ataupun dekat kebun, ataupun penanaman secara kecil-kecilan ataupun secara komersial? Bila saya balik Malaysia, saya untuk tanah sendiri itu tak ada lagi. Okey. Gunakan peluang yang ada, saya pajak tanah dengan beberapa orang kampung lah. Okey. Permulaan bisnes saya lah. Dan saya mulakan dengan tanaman sayur sebab saya jangkakan sayur ni boleh pulangan dalam jangka masa yang pendek. Ya, betul. Okey, itu saja. Okey, terima kasih untuk soalan yang pertama tadi. Okey, we move to the second question. Okey, based on your business, okey, based on your business, let us know about the details of your target customer and why. Why they are your target customer? Okay, we start with Madam Nolia. Okay. All right. So since I'm in a vegetable and food crop business, our scope is just limited to the wholesale and caterer. Right? Why? Because they have an established network and connection that goes to all type of markets, such as dry market, wet market, including supermarket as well. Okay. That's all, madam? Yeah. Okay, that's all. Okay. How about you, Mr. Firdaus? How about you, Mr. Firdaus? Okay. Saya cakap bahasa Melayu lah. Senang sikit. Boleh. Boleh.
Okay, so nak cerita sikit pasal background my company lah. Okay, my company start di memang di for the SPL food industry Seremban Berhad. Dia start dekat dalam UPM. So saya jual nasi lemak dengan student UPM. Okay, saya itulah permulaan dia. Sebab waktu tu saya balik ke Bintulu, and saya tak ada buat pun sebab saya nak jaga wife je. So saya tak dapat juga lah, nak duduk saja kan. Jadi betul, saya buat nasi lemak bungkus, jual kat dekat kampus Bintulu. So dalam masa yang sama tu, Jabatan Pertanian dia nak bagi geran. Dia dah bagi geran, so at that time cuma dalam RM30,000 lah sebab IKS kan baru start. So dia minta saya cari premis. Okay, dia minta saya cari premis. So I ran dekat Giat Mara Jepak. Okay, I ran dekat Giat Mara Jepak and dapat geran tu lah. Dapat geran tu, everything, and it start off dengan saya punya business sambal lah. Bisnes sambal tu pun memang start daripada apa ni? Start daripada nasi lemak tu juga sebab student keep on asking more and more sambal until I ask why you guys nak sambal tu banyak sangat daripada sesudu jadi dua sudu jadi sesenduk. For me saya macam dah banyak sangat lah kan untuk satu bungkus. So they telling me that the sambal is good. So saya cuba botolkan and then saya daripada situ saya dekat Jepak tu tak sampai setahun. Tapi alhamdulillah walaupun premise tu kecil, dapat pengiktirafan halal semua. Premise tu kecil je, 20 dalam 13 kaki. Besar satu bilik je. So from there saya buat saya convert my company jadi Seremban Berhad, saya pindah ke Kuching. And alhamdulillah sekarang ni saya dah supply untuk kilang-kilang sambal saya tu untuk restoran-restoran. Restoran kalau ada sebuah restoran dekat Miri, kalau yang tahu shell out dekat Miri tu, dia punya order sebulan setan lebih untuk sebuah restoran. Dah 2 tahun lebih dah saya supply dia, cuma waktu PKP ni turun sikit lah. Waktu PKP ni turun sikit. Dalam masa yang sama juga saya punya produk untuk sambal dah masuk ke Maidin seluruh Malaysia. And then saya juga ada supply sambal saya untuk kilang-kilang yang buat produk makanan lain. Jadi untuk pertanyaan soalan siapakah target market saya, saya sebenarnya boleh cakap semua. Boleh cakap semua sebab saya ada online masuk end-end consumer dekat Maiden, ada masuk restoran, ada juga masuk kilang. Dalam masa yang sama saya juga dah export ke Brunei untuk produk sambal tu. Yang tu Brunei pun dah 2 tahun lebih saya supply. Lepas tu sekarang waktu PKP ni saya oleh kerana sell sebab saya untung 70%-80% kepada restoran. Jadi PKP ni dia agak menurun lah. Menurun sebab restoran terutamanya yang dekat Miri sebab border Brunei masih tutup sampai sekarang. So dia punya customer 70% adalah daripada Brunei. So agak menurun lah, tapi oleh kerana PKP ni juga saya sekarang ni dah masuk ke bidang dulu buat sambal, sekarang masih buat sambal, tapi saya dah buka cabang satu lagi iaitu produk basaskan gula apung. Produk basaskan gula apung. Jadi alhamdulillah dalam minggu lepas ataupun 2 minggu lepas saya dapat offer grant daripada Teraju. Teraju dan USM for smart community bernilai RM500,000 and then dapat geran dalam masa yang sama juga geran daripada Teraju juga dengan SEDC for untuk pembelian mesin sebanyak RM200,000. Jadi yang collaboration ini adalah untuk M for export. Okay, itu saja. Okay, I think is you know where your strength and where your opportunity, because you start from the nasi lemak, then you know
Okay, your customer, they like your sambal more. Okay, so you just take this opportunity and open the new business. Just focus to on the sambal. Okay, rather than nasi lemak they serve. Okay. So how about you, Mr. Mac? How about you, Mr. Mac? Okay, for it's not my really my company. It's under 40. So under the business of under 40 pumps, remember hard kita cover pump production. Kita buat petigasi, chili, melon, timun, then kita ada integrasi dengan dulu dan juga tenakan daging ayam probiotik dan juga ayam kampung. Okay, so for us, apa nama tu, masa MCO ni is a good opportunity untuk kami orang manage the supply. Banyak sayur dari luar tak dapat masuk. So, masa MCO awal hari itu, kita dapat buat sales dalam few hundred thousand lah per month, fresh product. Sayur, chili, apa semua. So basically untuk chili Bintulu dia perlukan dalam one ton sebulan. So yang kita boleh supply 200 kilo saja sebulan. Oh, yang okay. Dalam Bintulu. So shortage, memang shortage. Okay, then yang keduanya dari segi kilang. Okay, so kilang, capacity kilang kita 2,500 botol sehari. So semi automated. Kilang ni pun baru operasi dalam tak sampai setahun lagi pun. So our market is more dalam ni. So next week baru kita start expand pergi Merdu, pergi ke Kuching. So our sales untuk juice at the moment baru kita pick up. Okay, so our specialty is branded pineapple, rose dengan madu kelurut punya produk lah, tiga item. Dan helpful. So, our phone kita pakai racun kimia. So, it's, we don't call it organic. Green product, is it? Is it because it's a green product? It's a green and healthy product lah, bebas racun. Okay, green and healthy product. So that's the concept lah. So sekarang juga kita buat contract farming untuk Halia. So boleh supply kepada Encik Saiful nanti Halia yang bebas racun untuk buat sambal dia. Okay. So tu link industri yang kami buka supaya lebih ramai orang yang boleh participate dalam lingkungan perniagaan apa supply chain agro industry ini. Okay, so sasaran-pasaran yang ni kita, untuk sayur tak ada lah, kita semua open kan. Okay, dan untuk jus kita berikan lebih kepada yang mementingkan kesihatan. So kita pakai less calorie untuk enhance dia punya rasa dan madu kelurut untuk memaniskan. So that's how we develop, formulate our product lah. Okay, so itulah kami punya approach untuk meningkatkan. But all the while kami belum apply, company belum apply apa-apa grant. So all the operation is owned by our partner. So our operating cost, company punya operating cost is dalam 45 to 50,000 per month. So capital startup is about 3 million plus. So semua self-funded lah by funder. So kita belum move untuk grant lagi. Okay, so itu aja. Okay, so thank you Mr. Max. So how about Mr. Hafiz? So Mr. Hafiz, macam mana dengan bisnes kamu? Adakah siapakah target customer dan mengapa mereka dijadikan sebagai sasaran kepada sasaran pengguna untuk bisnes anda? Okey, terima kasih dengan soalan yang diberikan. Okey, bagi saya kenapa saya pilih nenas ni adalah
Salah satunya adalah kerana nenah ni kaya dengan vitamin C dan juga mengandungi antioksidan yang tinggi lah. Dan pada masa yang sama, kandungan kalium dalam nenah ni dia boleh membantu mengurangkan risiko serangan jantung. Jadi permulaan saya buat nenah ni pun saya pun terfikir juga, adakah orang akan makan nenah ni? Sebab kita tahu nenah ni mengambil masa yang lama untuk dihasilkan, dituai lah. Tapi bila hasil pertama saya keluar, saya tengok permintaan tinggi daripada kawasan Shah Alam, Kuala Lumpur, permintaan untuk nenah tu tinggi. Jadi daripada situ saya tambahkan lagi saya punya keluasan kebun dan saya pastikan nenas yang saya hasilkan berkualiti. Maksudnya berkualiti itu kemanisan dia mestilah melebihi brick 17. Mesti manislah. Dan waktu masa ini yang saya tengok kebanyakan yang permintaan-permintaan daripada golongan-golongan yang pentingkan kesihatan. Jadi diorang suka nenas fresh. Daripada golongan kanak-kanak sampai dewasa pun kita tengok sekarang ni dia mula berubah. Ada lebih makan nenas. Jadi bila orang makan produk saya rasa macam rasa sangat bangga lah, bangga dan rasa gembira. Dan saya teruskan lagi produce nenas-nenas yang ada dan saya tambah variety-variety yang ada permintaan dalam market. Okay. Ladies and gentlemen, what a useful knowledge we have earned within just a short period of time. However, I do believe that we all need a short break before we get to continue to the next wonderful slots, which is our slot 3 and slot 4. By that, you are now given a 5-minute break and our Q&A session will be done within this time. To any of you who might have some doubts or questions, you can freely switch on your mic or say out your question to the chat box to our lovely speaker for today. Thank you so much. Hello everyone, we will continue our third and the fourth slot. Please remind that the attendance link will be at the chat box by 10 and the registration will be from 10 until the end of this program. So if you have any doubts or questions, you may type your questions at the chat box and I will read them for you. Thank you. Now I will give the sessions to the moderator and to the speakers. Dr. Anita, I'm here. Okay, welcome back to the talk. Okay, we come to the slot number 3. Okay, every business in this world needs a proper marketing strategy, okay? Needs a proper marketing strategy to be implemented. Okay, what does it take to manage a well-developed business and to maintain its service for the future? Okay? Can we start with Madam Nurlia first. Setiap perniagaan, okay, yang berjaya pasti mempunyai cara pengurusan pemasaran yang tersendiri. Okay, bolehkah Tuan Puan berkongsi serba sedikit tips dalam pengurusan pemasaran dalam perniagaan yang telah berkembang maju untuk lebih berjaya pada masa akan datang? Okay, since we are Cemara Agro in vegetable plant and fruit plantation. First, we need to identify our product theme as well as the others lah. Okay. We have to find out a suitable land area for the to crops the vegetable and fruits. The second one to market the vegetable. So we have to find one hub that it was an easy access to the wholesale, everybody to come and reach us. Okay. So target
to maintain that we are reaching a target output every month. We have to control the operating system, systematic fertilizer and herbicide, monitor production and output, quality control, customer service. That's all. Okay, that's all for me. So how about Mr. Saiful? How about you, Mr. Saiful? Okay. Marketing untuk produk syarikat saya, because my company dia apa ni? Target market dia ada banyak cabang. Jadi setiap cabang tu cara marketing dia memang berbeza lah. Berbeza. Okay. Untuk end consumer retail, of course saya pun ada jual di Shopee. And then I will always ada page Facebook. That one you have to spend for advert lah. For advert. Tapi untuk keseluruhannya sebenarnya saya punya company target adalah untuk B2B, iaitu business to business. Business to business, di mana macam tadilah restoran, hotel, company-company lain. Itu adalah target market saya, sebab bagi saya once ada company pakai kita punya produk and then produk dia dah masuk ke pasaran, is hardly untuk dia akan tukar ingredient dia. So you dah lock your client tu. Kalau dapat di business dia berjaya, business kita pun berjaya juga. So kalau bagi company saya, jualan retail saya bukan ada, bukan untuk saya dapat untung sangat, tapi adalah untuk my marketing, my Shopee, my Den tu semua adalah marketing saya. Jadi bila saya pergi expo, international ataupun local, yang my retail tu saya cakap produk saya dah masuk pasaran. Tapi tujuan total aim adalah sebenarnya untuk dapatkan international distributor, untuk dapatkan kilang-kilang, untuk dapatkan restoran-restoran. Sebab itu adalah M utama saya. Yang dekat pasaran tu adalah untuk market proof sajalah. Saya punya profit daripada retail and consumer, saya pusingkan untuk marketing sahaja. Itu sajalah. Okay, tadi Encik Saiful ada mengatakan bahawa market, antara market terbesar adalah Brunei, kan? Okay, Brunei. Okey, pernah tak Encik Saiful cuba untuk mengembangkan pasaran kita di negara berdekatan, negara jiran berdekatan seperti Indonesia dengan Singapura, kerana kita punya taste makanan ni hampir sama. Sambal. Okey, pernah tak cuba ke market Indonesia ataupun Singapura? Saya macam expo-expo di Indonesia, expo-expo di Singapura, last year lah. Last year memang saya banyak ikut sebenarnya. Tapi saya mendapati kalau Indonesia actually agak susah produk daripada Malaysia untuk masuk ke Indonesia. Diorang ada mengamalkan close gate lah untuk F&B. F&B produk, sebab diorang nak support local produk diorang. Usaha produk-produk daripada Indonesia memang hebat-hebat. Kalau tengok dia punya packaging apa semua, pergi Tesco, pergi Carrefour dekat Indonesia, tak payah jauh, pergi Kalimantan je, Pontianak. Kita akan tengok perbezaan yang amat ketara produk-produk kat Malaysia dan produk-produk dekat diorang. Saya pergi ke sana pun saya rasa macam jauh bezanya produk kita dan produk diorang. Sebab tu untuk masuk ke sana pun rasa macam, of course diorang sebab barang-barang diorang pun murah. Yes, jadi dia akan expect barang daripada kita pun lebih murah. So bagi saya untuk masuk Indonesia, untuk masuk Thailand, sebab saya pun pernah pergi ke Thailand pun sama, sebab barang diorang murah lagi daripada kita, it's quite impossible untuk masuk. Kalau dapat masuk pun, is it worth it? Saya tak tahu. Tapi kalau ada bajet besar, tak ada masalah lah kot. Kan, boleh push betul-betul. Tapi kalau saya yang masih kecil ni, bagi saya tak berbaloi. Untuk Singapura pula, untuk market Singapura, of course, taraf hidup dia orang tinggi. Jadi kita boleh masuk. Untuk price, untuk harga, kita boleh masuk. Kita boleh jual.
Tapi strict, dia orang nak masuk sana, dia orang ada spec yang very strict. Nak hantar, hantar lab apa semua, because Singapore is hub untuk ke seluruh dunia actually. Kalau pergi ke Singapura, pergi ke tempat borong dia orang, macam-macam produk daripada seluruh dunia ada dekat, dekat Singapura. Lepas tu dia orang akan distribute lagi daripada Singapura ke negara-negara lain. Tapi kalau memandangkan sekarang ni, state government pun dah buka office dekat sana, mungkin itu akan lebih memudahkan produk-produk Sarawak untuk dipasarkan ke Singapura lah. Okay, jadi boleh dikatakan dekat sini cost and price constraint, okay, is considered as the disadvantages for you to enter the market in Indonesia and Singapore and Thailand as well. Okay, thank you. How about you, Mr. Mac? Mr. Mac, please unmute your mic first. Yeah. Daripada input pertanian sampai downstream produk. Okay, so certain produk kita aim untuk Indonesia market, Kalimantan market, mana yang kita ada competitive advantage lah. Yeah. Okay, then certain produk yang kami pergi untuk distribute untuk sebelah China, Taiwan market. So hub will be di Sabah. Okay, because untuk Sarawak dari segi ekspor kita ada banyak kelemahan sikit dari segi logistik. Okay, walaupun pintu dulu ni ada port besar, tapi kita punya apa logistik cost tu yang terlalu tinggi. Dan untuk industri, sebab macam jus kami, kami pakai botol kaca. So, kos botol tu kita import dari Semenanjung ataupun China, kita bawa botol kosong. Isi dulu, lepas tu isi, hantar balik. So, dua kali kos. So, situ kita punya disadvantage lah yang agak buat kita apa kurang competitive. But, that's why kita main pakai quality. So, our strength, zero pesticide residue, preserve. Point untuk letak added value pada produk. So kita tak buat apa comparison cost to cost, material to material. Okay, so dari segi product distribution, terlibat dengan beberapa agensi dan kita ada market sendiri juga, anda ada kopi. Restoran juga, dan coming soon kami akan masuk ke Kas Nanjung juga melalui SD Impact punya, sebenarnya Impact punya subsidiary dan juga beberapa restoran ASEAN Test. So situ untuk kita distributor punya produk lah, untuk finish produk. Okay, so apa lagi soalan dia? Okay. What your so ada yang saya tertinggal? Apa tu? How you maintain your futures? Apa tu? How to maintain its service for the future? Okay, so in business, creating a business is and expanding the market pun tidak juga kita, but maintaining of the sales tu yang agak sukar. Kita akan keep produk, so that at the moment kami kilang belum dapat izin. So kita target untuk dapat semua izin yang diperlukan dari halal, mesti HACCP dan juga GMP untuk international market lah. So, dari segi Malaysia ni volume kita tak banyak, populasi tak banyak. So kalau di sebelah Kalimantan tu populasi dalam 15 juta ya Pak Wiwin. So kita target dalam sen, kita punya market share pun sudah okey.
Itu kami punya fokus lebih kepada Borneo punya market lah yang kita sasarkan yang utama. So that's way we going to expand and sustain the business lah. Okay. Mr. Mac, can I ask one question? Okay, you have mentioned just now, okay, you have you will market a certain product for the certain countries. Okay, can you give me example? For example, for Indonesia, what kind of the products? Say for the local market, for the other countries, what kind of the product that you market to that country? For Indonesia market, number one is the fertilizer. So we have our own plant fertilizer. Then secondly is our formulated cordial. We sell cordials. Cordials. Indonesia. It's not the juice because in term of juice, value per bottle to kecil. So we added value by using cordial ataupun syrup. Syrup lah di sana. Syrup. Okay. So itu yang kita buat lah. Kita juga ambil dari Indonesia juga. So timbal balas. So barang masuk sini kita value added, kita masuk balik. So that's our apa synergy approach lah between dua negara. Okay, thank you Mr. Meg. So untuk Mr. Untuk Encik Hafiz, macam mana pula dari segi strategi pemasaran? Okay, strategi pemasaran. So macam mana anda nak kekalkan okay strategi tersebut untuk future market nanti? Okay, untuk produk saya lah. Untuk produk saya lebihkan kepada pasaran kita saya untuk sekitar Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dengan Shah Alam. Jadi untuk pasaran Negeri Sembilan, kita menawarkan siapa yang datang ke kedai ke kebun dan ambil buah kami, kita tawarkan dengan harga kalau kurang daripada 100 kilo kita tawarkan dengan harga market lah. Karena kita tawarkan lebih kurang RM4 ataupun RM5 per kilo. Tapi jika datang dengan Hilux ataupun lori lebih daripada 100 kilo kita akan kira dengan harga borong lah. Karena semua grade kita kira dengan harga borong RM3 sekilo. Jadi untuk memudahkan saya buat penghantaran kepada semua customer, saya wujudkan satu kedai di Jalan Kebun Shah Alam. Mana jadikan kedai itu sebagai pusat pengumpulan lah. Bila hasil yang ada ni kita akan terus hantar ke pusat pengumpulan di Jalan Kebun. Dan customer-customer akan datang ke Jalan Kebun untuk dapatkan permintaan diorang. Jadi untuk mengekalkan produk ini, saya juga ada buat produk buah potong. Kita nak cuba juga dalam market buah potong, itu kita namakan sebagai Queen Pineapple lah. Jadi, permintaan dia buah potong. Jadi permintaan dia pun agak baik, tetapi kerana kekurangan tenaga kerja, kita terpaksa hold dulu Queen Pineapple ni. Kita fokus kepada buah segar lah. Buah segar maknanya kita akan hormon pokok nenah lebih kurang 2 minggu kurang 2,000 ke 3,000 pokok saja seminggu. Jadi kita dapat hasilkan buah tu ikut berapa kuantiti yang kita nak keluarkan sebulan. Jadi permintaan-permintaan yang sedia ada sekarang ni alhamdulillah kita dapat penuhi, dan ada permintaan yang baru kita terpaksa pilih-pilih lah. Maknanya kalau dia betul-betul, kebanyakan ladang-ladang dekat Malaysia ni pun dia ada masing-masing keluar buah. Jadi kalau time tu kami keluar buah, ladang lain tak keluar buah, mana permintaan kepada ladang kami tu cukup tinggi lah. Tapi yeah, bila ada ladang-ladang daripada Johor keluar buah, mana permintaan tu still ada tapi lebih fokus kepada permintaan-permintaan yang sedia ada. Buat masa. Yang itu sajalah. Okay. Jadi boleh saya katakan dekat sini untuk dari segi pemasaran Encik Hafiz, dari segi boleh saya katakan
strategi harga lah. Strategi harga bezanya bila orang membeli secara runcit dan bila orang bila customer membeli secara borong. Ya, betul. Okay. So kita pergi kepada soalan yang empat. We go to the question number four. Okay. Every success lies a failure as a lesson. Okay. Have you ever experienced obstacles and hardship along the way? Okay. So tell us a bit about your journey. We can start with Puan Nuria. Okay, rintangan dan cabaran yang pernah Puan hadapi ataupun alami sepanjang mengusahakan perniagaan tersebut. So boleh kongsi dengan kami serba sedikit apa yang yang Puan alami dan macam mana Puan menghadapi cabaran ataupun rintangan tersebut. Yeah, correct Puan Anita. Every success lies a failure lesson, correct? From construction, right? We start from construction. Then going to palm oil plantation, then to pineapple plantation, then create a business on based on food industry, pineapple base, chip nanas, then come back to agriculture. All for construction, palm oil, pineapple plantation, food industry. Before I have a food industry in Johor also, I produce one pineapple chips. I stop this business already, as Encik Saiful said, kekangan untuk masuk pasaran overseas, all that, untuk produk yang I usahakan sebelum ni lah. So we stop that business and now come back to agriculture. Semua empat-empat ni ada bittersweet memories. Okay, so failure educate us. Failure is a post-mortem. Jangan jadikan failure tu untuk you tak strive hard untuk for your next business. Success is a ladder that cannot be climbed with your hand in your pockets. Tu saja. I go through all four business. So now what I say? Now. Okay, well said, Madam Nolia. You're just a strong businesswoman. Okay, so how about you, Mr. Firdaus? Just now you had mentioned about the difficulty to enter the international markets, okay, because of the price and constraint. But I believe you have another obstacle and hardship along your journey in your business. Okay, saya mula business actually tahun 2014. Saya dah lebih berbelas tahun dalam bisnes, and this business dah 6 tahun. Artinya sebelum tu saya ada bisnes lain lagi. Jadi bisnes pertama saya adalah restoran di Miri. Yang tu 2 tahun. 2 tahun and nearly bankrupt. Surat court order dah keluar dah sebenarnya. But then dapat diselamatkan. And that's the reason why I keep on doing business sebenarnya. Daripada bayar hutang. Jadi I have waktu tu my father cakap, kerjalah, kerja office. Saya bayar bulan-bulan pun dah 2000 lebih. Saya cakap dengan dia, gaji nanti nak bayar hutang ke? Kan? Jadi that's why what keeps on saya teruskan business. Lepas nearly bankrupt, saya buka phone shop, kedai telefon. Kedai telefon dengan bermodalkan RM200 je. Itu je duit yang saya ada waktu tu. Saya start jual casing telefon. So, tu transition between restoran dan kedai telefon tu adalah failure pertama saya lah. Failure pertama saya. Jadi, waktu tu saya jual casing telefon. Waktu tu iPhone baru keluar. iPhone yang first sekali. Jadi, saya jumpa orang dekat kedai makan, pergi rumah orang bawa kotak penuh dengan casing. So that's my second business. Alhamdulillah my second business bertahan 5 tahun. Waktu tu BlackBerry, telefon BlackBerry tengah boom dengan dia punya customization punya buat housing kala-kala lah apa semua-semua tu. Waktu tu saya beli stok daripada Jakarta dan Bangkok, beli RM10 jual 200. Okeylah.
So my second down adalah waktu saya jual bisnes saya yang telefon tu. Tapi nak cakap down sangat pun tak jugalah. Tapi waktu tu all my business waktu tu ada 5 buah kedai. Sebab saya punya bisnes waktu tu bergantung pada BlackBerry. BlackBerry jatuh, saya pun turut ikut sekali. So yang tu adalah failure kedua saya lah. Tapi saya sempat jual. Itu adalah pengalaman saya belajar daripada pengalaman restoran saya. Restoran saya, saya rigid. Saya nak harga tu, saya apa-apa offer yang datang saya tolak. Yang tu adalah pengalaman saya. Last-last saya terpaksa jual rendah lagi daripada apa yang orang offer. Sebab nak lepaskan beban tu kan. So I learn that lesson on my second business. Lepas tu masuk ke bisnes sekarang. Bisnes sekarang pun ada up and down dia. Barang-barang rosak apa semua. So you have to be flexible. Sebagai usahawan, you have to be flexible and follow your instinct. Walaupun orang lain cakap, apa kau buat ni? Tak laku lah, apalah, semua susah lah apa. If your heart say that you can do it, just do it. Sebab in the end of the day, kalau apa-apa yang salah daripada judgement kita, we blame ourselves only. Tapi kalau apa-apa salah daripada kritik orang lain, kita ambil kira apa pendapat dia, nanti benda tu salah, kita akan marah dia. Kata, apasal kau bagi idea macam ni dengan aku macam ni semua kan. Jadi so for me, usahawan memang perlu ikut insting di sini. Walaupun apa orang cakap, kalau kita rasa kita confident, kita boleh buat, kita go through. So bila masuk bisnes yang baru ni, up and down, kegagalan apa tu, bagi saya, I can manage it lah. I can manage it, and then macam PKP ni impact memang kuat lah untuk usahawan-usahawan semua. And saya yang saya cakap setan sebulan tu, 2 bulan kosong. Memang tak ada income terus. Jadi what I do is I try to innovate myself. Buat produk lain lagi yang boleh sesuai dengan masa tu. Kita tak boleh rigid lah. Okay, bila mendengar luahan cerita Encik Saiful ni, saya nampak dia seorang yang sangat business minded. Okay, jatuh bangun dia tetap teruskan. Maksudnya dia tidak terhenti di situ dengan berbagai jenis produk daripada apa tu, kedai makanan, okay, casing telefon, sekarang buat sambal. Saya rasa it is not an easy journey. Okay, bila saya dengar pun, kalau saya sendiri pun dengar, sanggup atau tak saya melalui benda yang sama. Tapi apa yang saya berani cakap di sini, Encik Saiful berani mengambil risiko dengan mencuba. Okay, jatuh lagi, cuba yang lain lagi. So, jadi usahawan ni kira macam, dia macam ikut nasib juga seperti yang Encik Saiful cakap. Kalau produk kita tu diterima, alhamdulillah. Tapi dia kena fleksibel sebab musim berubah-ubah. Takkan selama-lamanya orang pakai BlackBerry. So, contohnya kalau kita tengok dalam industri telefon sendiri, dulu orang puja Nokia. Nokia is almost everything. Lepas tu bila ada Android, Nokia tak boleh survive sebab dia tak adapt kepada Android system ketika itu. So, okay. Thank you Mr. Saiful for your sharing. So, how about you Mr. Mac? Okay, sekiranya kita dah jiwa apa entrepreneurship ni dah ada dari awal dulu lagi dah. So before masuk UPM dulu dah start jual buah-buahan apa semua dengan keluarga. Okay, masa masuk UPM kat Serdang, masa tu buat master, kita buat subcontract. Juga tolong student lain juga cari pekerjaan labor supply pada agensi lain, dan juga sub lain lah masa dekat Sedang, sepanjang masa 4-5 tahun dekat Sedang. Okay, so lepas tu habis study, itu yang buka nursery sawit dengan kawan tu. Then ada juga buat bisnes makanan, buat roti canai masa dekat mengajar kuliah swasta dulu.
Okay, so lepas tu join UPM. Ada juga buat yang lain-lain. So dari segi nak cakap pengalaman yang pahit tu ada jugalah. Kita buat landscape, dan ada customer yang tak nak bayar semua. Okay. So itu dapat dielakkan sebetulnya kalau ada documentation. So kadang-kadang kita percaya kawan, so itu jadi masalah. So dalam bisnes ni, as an advice, jangan percaya pada kawan walaupun good he is di depan, but bab duit, bab payment, kena ada black and white. So kena ada invoice, kena ada PO supaya kita boleh menuntut. So ada dua projek apa landscaping saya buat. So payment start semua. Dan juga kadang-kadang biarlah, tak bayar-bayar pun tak apalah, apa boleh buat. Dari kita sakit hati. So the best biar orang tu, apa nak, dia yang sakit hati tengok kita tak apa. Jangan kita sakit hati tengok dia. So that's my approach untuk release you punya apa stress, tension you punya tu dari kegagalannya. Okay. So sekarang ni yang that's why saya daripada involve directly then I go into advising consultancy. At the same time kita buat business yang physical business lah. Okay, so saya ambil iktibar since kita sendiri mengajar keusahawanan dan sendiri juga mengajar pertanian dan kita ajar orang tapi sendiri kita tak buat, tak logik juga. So ambil iktibar, ajar orang sendiri buat, at the same time partner dengan investor. So that's the best approach untuk apply apa teori yang kita ajar, praktikal yang kita tahu dan kita commercialiskan based on apa willingness of investor tu untuk bersama dengan kita. So that's I do my approach sekarang lah. So at the same time kita bagi free kepada petani yang nak belajar apa, kita bagi free advice. So dari segi rintangan so far yang tough tu belum pernah lah saya alami. Rugi sikit-sikit tu adalah. So all the risk sometimes kita boleh avoid. Kita tahu itu risk. Cuma level of tahap mana yang kita boleh terima, tahap mana yang kita tak boleh terima. So sometimes kita underestimate, sometimes kita overestimate. So as an entrepreneur, you must be able to see which level of risk kita mampu terima. Ya tu, most important things to start. As a, even as a student, kita punya business kita lagi penting. Then for farmers, I always advise my farmers, jangan jadi tamak, nampak besar keuntungan terus nak buka besar. Tapi sekarang nak dapat buruh susah. So you start based on your own capacity. If you have capital 5,000, 10,000, start up with 3,000 punya capital. Then your labor, your source. So tu untuk kita enak daripada menanggung risiko. Then don't rely on one product. So you have to leverage, diversify your product so that you punya profit pun dapat diversify. So as biasa orang advice kan, don't put all egg in one basket. So in entrepreneurship pun kita kena buat begitu. Okay, so ini untuk elak dan juga minimize risk yang bakal kita hadapi lah. Okay, so daripada apa yang dikongsikan oleh Mr. Mac tadi, saya ada dapat beberapa penting yang kita kena faham dalam bisnes ni. Pertama, don't simply trust others. Betul tak Mr. Mac? Okay, especially in money makers. Okay, any transaction need to documented. Maksudnya kena ada black and white. Maksudnya apa-apa berlaku, kita boleh kita ada bukti bahawa ada transaction berlaku di situ.
Kemudian start up your business based on your capacity. Maksudnya ukur baju di badan sendiri. Okay, maksudnya business kita kena berpandukan apa yang kita mampu buat. Okay, berapa modal yang kita ada. Dan kemudian don't rely to the only one product. That means you need to diversify your product, okay? Because your target market is big. So jangan bergantung pada satu produk. Okay, sebab kita tak tahu apa feedback produk tersebut. Mungkin produk kalau untunglah, tapi kalau rugi, so kita kena ada backup produk lain terhadap untuk produk yang utama. Okay, terima kasih Mr. Max. So we proceed to Mr. Hafiz. Okay, can you share with us okay your journey throughout your business? Okay, semasa di UP Bintulu pun saya dah start dengan bisnes lah. Saya baiki motosikal masa saya diploma dulu. Okay, and then sebab kedai pun jauh kan, nak keluar ke kedai agak jauh kita UPM DB. Boleh dekatkan sikit dengan mic sebab kami tak berapa jelas. Okay, sorry. Okay, macam saya katakan, masa di Bintulu pun saya dah start dengan bisnes. Mana bisnes, first saya di Bintulu dulu, saya buat servis repair motosikal lah. Untuk student lah, lebih kepada kalau tayar bocor ataupun ada masalah enjin. Saya start dengan tu dulu. And then bila pergi ke Serdang, saya start tak dengan printing baju. Masa student saya buat printing baju, mana ada agensi ataupun ada club-club nak buat baju club, saya ambil order lah. Mana saya tengok design dan saya hantar kepada kedai printing untuk hasilkan, untuk bagi baju kepada mereka lah. Dan yang paling besarnya, bila ujian yang saya paling besar bila dalam masa terlibat dalam pertanian ni adalah semasa saya diberi peluang untuk berlatih di Jepun di bawah Kementerian Pertanian. Selama dia program tu, kita akan tinggal dengan keluarga angkat lah, keluarga angkat di Jepun. Dan dalam 2 bulan masa saya berada di Jepun tu, saya rasa stres, sungguh stres, betul-betul stres lah. Mana bahasa pun saya tak kuasai. Sebelum pergi kita ada 3 bulan lah, 3 bulan belajar bahasa Jepun dan sikit-sikit lah bagai tengah Jepun. And then masa di Jepun, dalam masa 2 bulan saya dah mula stres. Dia tak ada orang nak bercakap, tak ada kawan-kawan di sekeliling. Saya dengan keluarga angkat saya je lah. Jadi dalam masa 2 bulan tu, last kali dipanggil translator untuk datang dan beritahu apa masalah-masalah dia lah. So, ni. Cuma translator tu, Yapsan nama dia, adalah translator untuk JEC Malaysia. Bila dia kata, sekarang ni apa keputusan saya? Sama ada saya nak teruskan program ni ke ataupun saya nak balik. Mula pun saya terfikir untuk balik lah. 2 bulan saya dulu pun saya ingat nak balik lah. And then sebelum dia saya beri kata putus, Yapsan pun cakap dengan saya, sekarang ni kamu ada masalah. Kalau kamu balik, ibarat kamu lari dengan masalah. Daripada masalah tu kamu lari. Dan cuba kamu fikir, kalau kamu ada masalah sekarang, kamu terus hadapi masalah kamu, insyaAllah dia kata. Kalau kamu berjaya hadapi masalah kamu ni, kamu akan dapat sesuatu yang lebih baik di masa hadapan. Bila Yapsan dah cakap macam tu, saya pun cubalah ambil risiko saya sendiri. Cuba bertahan dan cuba kuasai bahasa Jepun. Dan Alhamdulillah saya dapat tamatkan latihan saya dengan jayanya lah. Maknanya daripada program tu dihadiri oleh negara Indonesia, Filipin, Thailand dan juga Malaysia. 4 negara lah yang dihantar untuk berlatih di sana dan tinggal dengan keluarga angkat. Mana keluarga angkat kami itu adalah keluarga yang dah popular dengan pertanian. Memang dia ada buat pertanian dia lah. Dan bila balik ke Malaysia, boleh katakan saya fresh graduate lagi. Bila balik ke Malaysia, modal tu adalah kekangan yang paling besar. Maksudnya kita tak ada modal untuk buka ladang, kita tak ada sumber lain. Jadi kami mohon dengan Jabatan Pertanian untuk bagi kami sedikit dana ataupun bantuan.
dengan modal sendiri yang ada. Time tu saya ada lebih kurang 12,000. 12,000 saya kira gaji saya daripada Jepun. Saya bawa balik 12,000 daripada Jepun. Dan Jabatan Pertanian bagi saya lebih kurang 15,000 lah untuk infra saja. Bermulalah saya dengan dunia bisnes pertanian lah. Maknanya saya buka, permulaan saya buka 4 ekar untuk buat sayur dan juga jagung. Dan lepas 2 tahun, saya terpaksa tutup. Sebab saya tak dapat nak bayar gaji pekerja, saya tak dapat nak supply sayur mencukupi. Sebab kita time tu ego, time tu saya rasa saya ego time tu. Sebab semua benda saya nak supply, saya hantar ke pasar borong, saya hantar ke pasar-pasar harian. Jadi bila permintaan banyak, saya tak dapat nak supply. Bila saya minta ke ambil ke apa produk daripada kebun-kebun lain, dia tak mencukupi apa yang saya nak. Jadi saya terpaksa tutup dan saya start dengan modal yang tinggal, saya start buat company contractor saya sendiri, iaitu MHD Dimensi Enterprise. Selama 2 tahun saya buat bisnes apa MHD Dimensi Enterprise. Selama 2 tahun tu saya tak ada, tak dapat satu pun tender ataupun projek lah. Saya, bila saya buat syarikat kontraktor, saya lebih fikirkan untuk kerja, kontrak-kontrak kerjaan. Tapi dah masa 2 tahun daripada 2017 sampai penghujung 2018, saya tak ada satu tender pun masuk. Dalam masa tu juga saya start mula dengan menanam nenas. Saya tanam nenas, mula sikit lah saya tanam dalam 3 ekar. Bantuan time tu kita dapat bantuan dari sulu daripada lembaga nenas lah. Lembaga nenas bagi kami bagi saya sulu dan saya start tanam. Time tu modal pun tak cukup untuk gaji pekerja, cuma saya boleh katakan saya ambil pekerja-pekerja yang bekas-bekas penagih. Saya ambil pekerja bekas penagih time tu dengan saya bayar dia orang satu hari lebih kurang RM50. Mana 3 orang satu hari, kos saya untuk pekerja RM150. Dengan modal yang tak cukup, yang kurang, saya tetap juga lah sampai habis tanam 3 ekar. Lepas tu ada investor. Investor nak tanam nenas juga. Dia semua beli invest duit sebab dia tak ada knowledge dalam nak tanam nenas. Dan saya provide diorang, okay, saya ada lagi 7 ekar. 7 ekar yang belum ditanam nenas lah. Dan diorang pun setuju untuk joint venture dengan saya, maknanya dia akan bagi dana dan saya uruskan menggunakan company saya lah, iaitu Tiang Seri Enterprise. Ataupun sekarang ni Tiang Seri Enterprise tu mungkin kita akan tukarkan kepada Jutawan Agro Global Sdn Bhd lah, tapi belum lagi dalam proses. Dan bila saya start dapat dana tu, saya fokus kepada untuk lebarkan lagi. Daripada 3 ekar saya dah tambah 7 ekar. Lepas tu daripada 3 ekar yang awal tadi dah keluarkan hasil, dan ada suluh sendiri saya tambah, tambahkan suluh, tambahkan keluasan kebun lebih kurang 15 ke 16 ekar. Last sekali bila suluh saya banyak, saya pun jual suluh nenas juga. Dan ramai yang cuba untuk joint venture lah dengan saya, dan saya sampai sekarang saya ada lebih kurang 22 ekar ladang nenas yang semua ni dah tanam, dan ada lagi lebih kurang 20 ekar yang belum ditanam. Itu sajalah cabaran saya buat masa ni. Okey. Daripada kesemua empat panel kita tadi, apa yang saya dapat belajar daripada mereka adalah jangan putus asa. Okey, keep learning. Okey, keep improving. Sentiasa belajar, sentiasa perbaiki. Okay, so it's not easy to be a entrepreneur. Kalau kita dengar keempat cerita tadi, memang mereka ada melalui zaman-zaman kejatuhan, bangkit lagi, ada yang jatuh lagi, bangkit lagi, sampai mereka menjadi apa yang, sampai mereka mendapat apa yang mereka dapat pada hari ini. Okay, MC, saya rasa mungkin proceed. All right, every experience that each and every invited guest are value and will inspire us to be an entrepreneur one day. Let's have another short break for about 5 minutes and listen to the best music.
Anyways, the Q&A session will be held shortly after the fifth slot. So feel free to drop your questions and we will read it for you. And please remind that the attendance link is at the chat box. You can fill in your details now. Thank you, everyone. Hello everyone, before we proceed to our fifth slot, please stay until the end of the program even though you have registered. So there are a few questions before we start. Soalan daripada Nurul Najihah yang ditujukan kepada Encik Hafiz dan Encik Megjiwan. Bolehkah saya tahu bagaimana Encik Hafiz menyelesaikan masalah jika tanaman nenas berlaku kerosakan diserang perosak dan bagaimana Encik Mijiwan memastikan penawaran jus nenas dalam pasaran terus kekal walaupun ketika tanaman nenas menghadapi masalah? Terima kasih. Dimulakan dengan Encik Hafiz, kemudian Encik Mijiwan. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk selesaikan masalah perosakan ataupun diserang perosak ni, pertama sekali apa yang saya lakukan sebelum saya mula-mula tanam nenah dulu, saya pastikan kebun saya semua dipagar. Semua dipagar dengan pagar kawat lah, dan juga plastik hitam. Dan pada masa yang sama, saya make sure bahagian atas pagar saya tu ada wire elektrik lah, ataupun saya pakai elektrik supaya tak ada serangan-serangan seperti monyet. Ada, memang ada yang masuk juga, ada juga perosak yang masuk, serangan daripada babi hutan, serangan daripada monyet juga. Tapi bila semua pagar saya dah pastikan pagar itu selamat dan tidak akan dicerobohi, barulah saya start menanam. Masa menanam tu, saya rasa untuk jadikan saya lebih confident pada masa akan datang, saya ajar dulu pekerja-pekerja saya untuk macam mana nak tanam nenas. Sebab daripada segi teori memang kita rasa tak akan ada masalah. Tapi daripada cara merealisasikannya mungkin tidak sama seperti yang kita baca ataupun kita belajar. Jadi oleh itu saya berjumpa dengan seorang sahabat saya lah, Encik Yazid. Encik Yazid ni dia ada lebih kurang 20 tahun pengalaman tanam nenas. Dengan pengalaman yang dia ada tu, okay, saya bertanya, saya bawa dia macam mana nak buat penanaman nenas ni secara besar-besaran lah. Dan dia sanggup ajar saya dengan syarat hasil saya nanti saya jual kepada dia. Jadi bila dia dah kata macam tu, okay, saya setuju. Dan saya pastikan setiap sebulan sekali saya akan sembur pokok nenas saya dengan baja air, dan 3 bulan sekali saya akan sembur dengan baja butir lah. Dan saya akan pastikan kebun saya sentiasa bersih. Mana bersih daripada rumpai lah, tak ada yang tutup saya punya pokok nenas. Dan alhamdulillah sampai sekarang ni saya tak ada mengalami masalah yang terlampau rumit sangat. Sajalah yang boleh saya kongsikan. Okey, untuk soalan kepada Encik Mejiwan, bagaimanakah Encik Jiwan memastikan penawaran jus nenas dalam pasaran terus kekal walaupun ketika tanaman nenas menghadapi masalah? Okey. So petani di seluruh, so dari kepada kota Tanahan sampai ke B. So apa sebab kita buat begitu? Sebab pertama yang menentukan penghasilan nanas ni ialah musim. Okay, so kalau kota Semarahan musim hujan, dapat. Okay. Dan kawasan lain tidak mengalami musim hujan. So kita ambil daripada kawasan lain. Yang kedua, kalau musim kemarau juga, buah nanas pun tidak cantik. Okay. So kita connect dengan kawasan yang berlainan.
So kita punya network dengan petani tu ataupun pembekal tu besar, sebab kita pun tahu Sarawak government push penanaman nanas. Okay, cuma sekarang ni kirang yang betul-betul concentrate dengan nanas di Sarawak, I think kami yang first lah yang buat produk berasaskan nanas dalam bentuk kirang. Ramai juga yang buat tapi dalam bentuk apa, cottage industry di rumah. So apa sebab kita buat di Bintulu? Sebab Bintulu di tengah-tengah. So bekalan nanas dari Kota Semerahan ataupun dari Miri, kos hantar ke Bintulu sama. So harga kita beli dari ladang pun cuma sama. So senang untuk kita buat costing. Okay. So at the same time kami buat juga contract farming dengan petani. So sekarang tengah develop IoT untuk kita monitor kawasan A, si petani A berapa ekar nanas dia tanam, apa jenis nanas dia tanam. So kita boleh kira expecting bila dia akan harvest dan bila kita akan dapat buah. So mode of contract farming kami buat, kita tidak paksa petani itu jual habis dengan kita. So 30% dia jual cari customer lain, 70% kita ambil daripada dia. Kita beli sebiji RM3.50. Okay. So dekat Semenanjung berapa? Habis. So untuk kilang sini kami pakai RM3.50 sebiji. So berat dalam 1.5 ke 2 kilo lebih lah untuk. Tak ada langsung daripada Kalimantan. Sumber yang terdekat. So kami pastikan petani itu ikut SOP kita buat supaya kemanisan menenas tu cukup ataupun dia punya masam. So, dalam kilang ni bagus nenas tu sama ada dia manis ataupun masam. Kadang-kadang ada petani tak ikut SOP, dia hasilkan nenas yang apa tak ada rasa. So dalam pengilangan kalau nenas tu masam bagus, kita boleh letak gula ataupun madu untuk manis masamkan dia. So kalau dia manis lagi cantik. Tapi kalau dia, apa rasa dia tawar, itu yang susah. So because tanah sini banyak tanah gambut. So nanas keluar daripada tanah gambut tu selalunya kalau tak jaga betul akan jadi tawar berbanding dengan daripada tanah mineral. So itu yang kita strategi kita pakailah untuk kita bantu petani dan juga untuk kita mengekalkan stok jus yang ada di untuk kilang untuk kita supply kepada market lah. Okay. Okay, thank you Encik Jiwan. Lepas tu I will read one more question and then the rest of the questions will be answered during the Q&A slot. Selamat pagi semua. Saya nak tanya Encik Saiful. Perhatian kepada Encik Saiful, ada soalan daripada Amar. Encik Saiful ada jual lagi ke nasi lemak di UPM? Saya nak rasa saja. Jual nasi lemak tak ada lagi dah. Sebab my wife dah resign daripada UPM Bintulu last. Dia orang pindah bulan April tahun ini waktu PKP. My wife is ni Puan Caroline dekat Pentadbiran eh. Dekat sini saya tengok ada dua soalan eh. Satu jual nasi lemak, lepas tu satu lagi yang kat bawah tu bagaimana pendekatan kita dengan persepsi orang terutama individu yang kritikal dalam hidup kita iaitu ibu bapa yang secara zahir menentang atau tidak mempunyai kepercayaan terhadap perjalanan kita untuk berbisnes dan menjadi usahawan. Walaupun perancangan yang kita buat sudah terbukti atau terbuka. Pada masa yang sama, kita tidak mahu jadikan mereka asbab jika kita gagal dalam hidup agar kita tidak membenci melulu merosakkan hubungan silaturahim. Okey, saya baca soalan ni sebab saya pun menghadapi benda yang sama sebelum ni. My family tak ada yang buat bisnes. Semua government servant. Okey. My father pun berpangkat tinggi dalam kerajaan dan
Selepas pencen pun dia jadi apa ahli lembaga SPR Malaysia. Jadi untuk dia orang memahami kita yang buat bisnes ni memang susah. Okey, untuk orang yang seumur hidup mereka buat apa ni mendapat gaji bulanan, bisnes ni tak selamat. Memang tak selamat pun, risiko memang besar. Risiko memang besar, tapi kita kalau kita cuba buktikan lah. Memang mula-mula dia orang tak macam saya dulu, mula-mula pun makcik-pakcik pun semua suruh kerja, tak payah buat bisnes. Tapi kita kadang-kadang kena degil sikit tanpa menyakitkan hati mereka. Kita cuba je buat, dia orang cakap apa, buat tak tahu je. Buat tak tahu, cakap tak apalah, kita kita usaha. Lepas tu jangan susahkan dia orang lah. Yang tu je lah yang penting. Lama kelamaan, Alhamdulillah macam sekarang pun bila tengok my father bercakap dengan kawan-kawan dia apa semua, dia nampak bangga dengan apa kita buat. Bisnes semua macam tu. Kita sendiri pun kita susah dulu baru kita dapat kejayaan. Untuk convince our parents pun macam tu juga. Kita susah dulu. Kita buktikan dengan dia. Lepas tu baru kita dapat blessing daripada dia orang. Okay, itu saja. Okay, thank you Encik Saiful. And the remaining questions will be answered during the Q&A question. So now we will continue our fifth question, and the moderators and the invited speakers will take over. And please reminder that to please stay until the end of the program, even though you have registered. And if you have any questions, please drop it at the chat. Thank you very much. Okay. Welcome back. Thank you, MC. Okay. So we come to the last question for this talk show this morning. Okay, my question is, are you satisfied? Okay, adakah anda berpuas hati? Are you satisfied with the level on where you are standing right now? Okay, what would you want to change for the sake of your business? Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian anda sekarang? Apakah yang ingin tuan ataupun puan perbaiki dalam perniagaan anda? Can we start with Madam Nolia first? Alright. First to Allah as what it is today. Satisfaction reach when your business benefit to the other people too. Right? So I'm targeting more output and variety cash crop. For the sake of the business change, it would be to improve to more and innovative agriculture system and optimize the new agronomic practice, adapt to the latest agriculture technology, as well as intensify a good agriculture practice at the plant area. That's all. Okay, that's all. Thank you for madam. Okay, how about you, Mr. Saiful? Kepuasan tu belum lah. Belum puas lagi. Bila baru akan puas, saya rasa at the moment ni masih baru permulaan lah. Mungkin maybe after making myself million, mungkin millions, millions of millions. Tapi what push me adalah sebenarnya orang sekeliling. Orang sekeliling, if we can benefit others. Tak payah jauh lah, kita boleh bagi gaji besar dengan our staff, kita boleh bagi apa ni, pendapatan yang selesa untuk isteri dan anak-anak apa semua, that will satisfy me lah. Macam yang program under USM tu, dia orang dah letak KPI dengan syarikat kami. Sebab saya IKS, staff baru 5-6 orang. Jadi KPI dalam masa tempoh 5 tahun ni, dia nak syarikat boleh menggajikan sekurang-kurangnya 20 orang pekerja. 20 orang pekerja, lepas tu
negara yang masuk, dia orang target Saudi Arabia, Japan, China, Taiwan, and then apa satu lagi, US. Sebab under program USM ni, dia orang dah sedia eksporter-eksporter semua. Dan tu kita orang cuma produce saja. Jadi rasanya kalau dapat mencapai itu dalam masa tempoh 5 tahun ni, mungkin itulah yang memuaskan hati saya at the moment. Okay, thank you Mr. Saiful. Mr. Mac? Okay, dari segi satisfaction, di step 2 ada satisfaction level dia lah. But to say as a total satisfaction, belum kita capai. Okay, belum lagi. Okay, as a myself, dalam UPM pun satisfied. So, dalam UPM pun this is my last year. Dah resign later dah. Untuk pencen awal daripada UPM dan concentrate untuk buat business. Okay, so kita punya satisfaction ni apa nama? Dari segi pekerja kita happy, produk kita jalan dan kita boleh increase populasi pekerja, then that will become our ultimate satisfaction lah. So we have a good team, good profit, then we can sustain the business. That is apa faktor yang memberi kepuasan kepada kita, dan banyak petani yang dapat kita tolong bangunkan, itu yang kita punya jadi ultimate objektif dan juga kita punya ultimate satisfaction for myself dan juga for the company lah. So that is our main intention. Okay, Mr. Hafiz. Unmutekan mic dulu. Okay. Pada masa ni saya belum boleh katakan saya berpuas hatilah dengan apa yang saya ada pada hari ni. Buatnya saya rasa apa yang saya ada ni kecil lagi, belum berkembang dan berkembang. Masih lagi terlampau kecil untuk saya katakan saya dah berjaya. Dan untuk jadikan saya lebih yakin, dalam masa yang sama sekarang ni saya tengah set up satu lagi syarikat, iaitu untuk heavy duty machinery. Mana sekarang ni saya dah ada lebih kurang 4 buah excavator dan juga satu backhoe dan juga satu lori 3 tan. Mana ni saya gunakan untuk projek-projek pembersihan kawasan lah. Jadi ini bermula bila saya pada tahun lepas saya dapat satu tender yang mana beri pulangan yang besar kepada saya, dan saya gunakan pulangan tu untuk modalkan balik untuk saya beli jentera-jentera berat. Maknanya jentera berat ni kalau di Malaysia ni kita masih kurang petani yang ada jentera berat. Tapi di Jepun, setiap petani di Jepun, walaupun dia ada 6 ekar ke dia ada 5 ekar, dia tetap ada machinery dia sendiri. Tak perlu nak pinjam sana, tak perlu nak pinjam sini. Jadi bila saya berhadapan dengan masalah, saya terpaksa bayar kos yang tinggi untuk pembersihan kawasan. Jadi saya bertekad saya nak keluarkan juga mesin saya sendiri, supaya apa, orang keliling saya yang ada tanah tapi tak boleh nak bangunkan, saya boleh buat perjanjian dengan mereka lah. Mana sekarang ni pun saya ada perjanjian, makna ada 5 ke 6 ekar saya buat perjanjian, saya akan bersihkan kawasan 5 tahun saya pajak, lepas tu diorang boleh teruskan apa yang saya buat. Makna benih-benih nanas yang tinggal nanti diorang akan usahakan lah. Jadi cara ni saya akan beli balik apa yang diorang hasilkan. Dan sekarang ni pun saya ada satu koperasi ataupun juga satu persatuan waris anak Johor. Maknanya saya kumpulkan anak-anak beliau untuk buat tanaman pertanian. Dan sekarang saya fokus kepada nenas lah, sebab saya masa ni saya ada sumber untuk nenas. Maknanya saya boleh bagi mereka pinjaman bertulung nenas. Bila ada hasil saya akan ambil balik. Lebih kurang macam tu. Sekarang ni saya baru ada lebih kurang 3 ke 4 orang saja yang beli dan ikut saya. Dan saya mungkin akan berpuas hati bila ada 100 orang atau 200 orang
yang boleh join saya lah. Okay, terima kasih. So, apa yang dapat saya simpulkan di sini daripada keempat motivators kita pada pagi ini? Okay, pertama, jangan cepat berpuas hati okay, dengan apa yang kita capai. Sebab dunia bisnes adalah sangat luas dan global. Apa-apa saja perubahan, risiko, okay, akan boleh terjadi pada masa hadapan. Jadi, sebagai seorang usahawan, mereka perlu bersedia dengan apa-apa saja kemungkinan risiko. Kalau risiko yang paling dekat adalah persaingan. Persaingan di mana okay, ada pesaing baru yang membuka ataupun memulakan bisnes yang hampir sama ataupun sama dengan apa yang telah ada dibuat oleh usahawan-usahawan. So, sekarang kita buka dengan Q&A session, MC. Okay, kita buka untuk Q&A session untuk participan. Saya rasa kita boleh bertanya secara langsung kan, tak perlu type dalam chat kan? So, ada soalan dekat chat. Ada soalan dekat chat. Yeah. Okay. Soalan, question from Rais Hassan. Good morning, I'm Rais Hassan from Perniagaan Tani 1 at Campus Bintulu. I have few questions. Have you considered your organization going global, but becoming multinational company or making global strategic alliance in a foreign company? Next question is, is it possible for agriculture business becoming global? Thank you. So ini will be answered by the four entrepreneurs, starting from Madam Lia. The first question is considering your own organization to going global and also becoming a multinational company in the foreign world. Okay, boleh ambil masa untuk jawab. Saya translatekan. Adakah jadi global? Global, multinational, and the last question is what is that? The last question is it possible for agriculture business becoming global? Adakah perniagaan tani dapat meluas secara internasional? Yeah, seeing the aspect on agriculture is going global, yeah, because agriculture is wide sector, so high possible to going global bukan halangan untuk you as a student to going through. Okay, so you will as your second question, you not going for multinational, so it's not a problem. It depend on you how you manage your business. Okay, so since market tempatan untuk pasaran vegetable dengan sayur-sayuran pun masih belum mencukupi. Jadi, you can start your business. You can go in global, right? Itu saja. Okay, sekarang ni kita nak minta pendapat daripada Encik Saiful untuk menjawab soalan ini. Dapatkah produk Encik Saiful dapat ke luar negara? Apa-apa bisnes pun pada zaman sekarang boleh pergi global sebenarnya. Kita tengok Grab, kita tengok Uber, kita Deloria is our local Malaysia ASEAN dah. Agricultural business become global. Bagi pendapat saya yang dah dibuat sebenarnya. Macam company-company besar, dia orang ada ladang di negara-negara lain untuk supply. Ada di Malaysia apa semua macam tu. Jadi it's not impossible lah. Benda tu dah jadi pun. Dah ada di masa sekarang. So that is my opinion lah. Your opinion, Mr. Mac.
Okay, agribusiness ni apa benda yang besar. Luas daripada peralatan pertanian, baja, benih sampailah kepada apa finished product. So, contoh kita ambil CP, company daripada Thailand. So, dia berasaskan dari Thailand, dia buka ladang udang, ladang itu, ladang ini di seluruh negara. So, dia control market Asia untuk ayam dan juga udang. Itu business CP. So, kita dekat Malaysia pun kita boleh buat. Tapi sama ada tanah kita pun masih luas. So, negara orang dari luar yang masuk ke Malaysia, best buat. Tinggal kita punya tanah, especially Sarawak. So, our business tu boleh jadi global anytime, any means. So, not necessary kita buka ladang besar dekat tempat lain. But our product move towards other country. Ataupun kita punya marketing facilities tu di luar negara. Itu sangat sebenarnya. So, dengan platform apa IT, internet semua sekarang, tak ada masalah. So, you can start your business dengan modal yang minimal but you do global punya market, trading. So, tak ada masalah. So, jangan fikir yang agribusiness ni yang cangkul, tanam, tu aja tak. So, luas lagi. So, walaupun you tak ada produk tapi you ada network, you boleh start. As long you ada market you, you ada niche market you sendiri. You kumpul kawan-kawan ni, then you buka you punya store. So salah satu contoh you tengok dekat website, Timogah punya tu. Timogah.com. So itu platform untuk marketing. Okay. So tak ada masalah, tak ada ni. So masa you jadi student ni, you explore seluas-luasnya, apa itu agribusiness, apa itu agriculture, apa itu. So, cari ataupun identify di mana niche market you. Jangan compete at this moment, tapi you cari di mana you punya ruang dan peluang yang you ada untuk you penetrate market. So, masing-masing ada potensi dia sendiri. Dan you kena tengok manusia tu semua dekat dahi dia ada RM, ringgit Malaysia. Terus dia akan jadi klien you untuk beli produk you. Dia bagi duit dekat you. Dia boleh jadi you punya insurance punya, dia boleh jadi punya downline, dia boleh jadi. Everybody has the potential to contribute money to everybody. So that's the apa dia punya filosofi lah. So, nak jadi usahawan, kita kena tengok semua orang tu ada nilai. So, yang satu hari nanti dia akan bagi kepada kita. So, that's how the apa kita punya positive mindset, dia punya vibration tu beri aura pada kita. So, meantime you dekat UPM, buat seramai kawan. Okay, so for those student lah. For yang entrepreneur luar pun sama. So create more friends and don't create apa more competitor. Because competitor ni bila bersaing mesti ada yang menang dan kalah. Tapi once you complementing each bila nanas dah cukup, cari kawan lain supply pada kita. So kita maintain customer, kawan masing-masing pun ada customer. So tidak bersaing tapi saling membantu ataupun saling complementing each other. Okay, so itu saya punya advice lah. Okay, sekarang ni kita nak minta pendapat Encik Hafiz, bagaimana dapatkah bisnes Encik Hafiz berkembang ke luar negara? Pada pengiraan saya lah, dalam Malaysia pun ada lebih kurang 30 juta penduduk Malaysia. Jadi kalau kita dapat lebih kurang 5-6 juta orang yang gunakan produk kita, ia satu yang bagus lah. Itu pun dah mencukupi buat masa sekarang. Sebab bagi saya, kita pertanian ni kita menghasilkan makanan. Jadi buat masa ni masih lagi orang gunakan padi atau barang-barang pertanian untuk dimakan.
penggunaan dia tu masih luas. Kita tak pernah lagi ada orang yang minum minyak hitam ke, tak pernah lagi. Jadi lebih kepada pertanian. Kalau ada yang tanam padi, ada yang ternak ayam, ternak ikan, ternak lembu. Sebab dalam Malaysia pun kita, pasaran kita masih tak cukup lagi. Dan saya pernah ditawarkan untuk supply nenas di ke Dubai pada tahun 2019. Dan saya terpaksa tolak lah. Sebab dia mahukan lebih kurang 22 tan ataupun satu kontena untuk dihantar ke Dubai. Jadi saya fikir memang saya belum mampu lagi buat masa ni. Jadi saya terpaksa tolak. Dan saya fikirkan kalau produk saya ni buat masa sekarang atau 2-3 tahun masa ni berada di dalam negara saja. Kalau kita nak pergi global tu cukup mudah. Mungkin ada sedikit halangan. Tapi untuk produk pertanian, untuk pergi meluas adalah sesuatu yang saya rasa terlalu banyak cabang dia. Itulah yang saya berikan. Okay, MC kat mana? Okay, tak apa. Kita sambung dulu. Okay, untuk soalan seterusnya kepada Puan Nurlia. Puan Nurlia, okay, sebagai wanita berjaya, bagaimanakah anda berjaya menguruskan kehidupan personal, kehidupan peribadi, keluarga dan kerjaya pada satu masa? Okay. Bekerja sendiri. You menguruskan masa you sendiri. Jadi, you have to be smart. Alright? So, waktu orang bekerja, kita sometimes boleh relax. Tapi bila mana orang relax, kita bekerja. Jadi, kita yang manage diri kita sendiri. Okay? Yang penting, you commit, focus, responsible. Last, you enjoy your work. You enjoy semua kerja-kerja rumah you. So, it doesn't matter. Okay. Terima kasih, Puan Nuria. So, soalan seterusnya. Okay, saya rasa soalan ni untuk semua, ke semua motivators. Adakah minat berniaga para panel datang daripada diri sendiri ataupun daripada pengurus? Saya tak pasti lah. MC, soalan ini sudah ke belum tadi? Minat. Unmutekan tu mic anda dulu. Okay, maaf kami ada masalah teknikal tadi. Okay, sambung dengan soalan ni. Adakah minat berniaga tu sudah ke atau belum? Belum. Di atas lagi ada satu soalan yang belum dijawab. Soalan daripada Sarah Jafar, jika kita mempunyai modal yang kecil, perlukah kita minta pinjaman daripada bank dan bank mana yang sesuai untuk membuat pinjaman? Dan soalan seterusnya, bagaimana ingin mengubah penanaman secara persendirian kepada penanaman secara komersial di tanah sendiri? Okay. Dimulakan dengan Puan Nuria. MC, can you repeat the question? Modal yang kecil? Okay, modal yang kecil. Jika kita mempunyai modal yang kecil, perlukah kita minta pinjaman daripada bank? Dan bank mana yang sesuai untuk membuat pinjaman? And then, soalan seterusnya, bagaimana ingin mengubah penanaman secara persendirian kepada penanaman secara komersial di tanah sendiri? Terima kasih. Okay, If you ada modal yang kecil pun to me, it doesn't a matter. You can start that. You can start kalau macam you nak tanam sayur-sayuran ke nenas ke, you can start with 2 acre first. Then you tengok hasil income you berapa yang akan datang. Daripada situ you boleh decide your margin and you will further tanam another 5 acre ke 10 acre. So start with the small in small quantity. Jangan start terus dengan 10 acre. Jangan. R&D first. 2 acre tengok berapa margin, profit margin. Then going through untuk yang untuk skala yang lebih besar. Okay, untuk macam you kata pinjaman loan
dari segi untuk agriculture sector ni, you boleh going through agrobank. Banyak lagi bank menawarkan kaedah-kaedah kredit kepada agripreneur muda. Selain itu, you boleh pergi kepada MOA, Ministry of Agriculture kita. Banyak geran-geran yang disediakan untuk usahawan-usahawan muda, ya. Okey. Ada satu geran yang sekarang masih lagi berjalan, agripreneur muda. Okay, geran tu you all should grab, sebab satu geran saya rasa paling minimum boleh dapat 15K ke 100K, depends on your paper project. Jadi tak ada masalah untuk sebarang pembayaran perniagaan. Apatah lagi teenager-teenager yang youngest macam you all yang background agriculture. So it's a very good background untuk you all minta grant ni. Dan sekalipun macam agrobank pun ni dia orang boleh pergi di market. Oh, pinjaman dengan masuk dari tanaman personal ke commercial. Macam saya cakap tadi, try dulu dengan skala yang kecil. Okay, tanaman dengan skala yang kecil, then you tahu profit margin you, and then you going through the skala yang besar. Daripada situ you boleh commercialize-kan you punya output. You boleh dapat wholesale, you boleh dapat caterer. That's how you commercialkan your product, daripada kecil ke skala yang besar, then cari pelanggan marketing. Okay. Okay, thank you Puan Noria. Seterusnya soalan ini ditanyakan kepada Encik Saiful. Jika kita mempunyai modal yang kecil, perlukah kita minta pinjaman daripada bank? Dan soalan seterusnya, bagaimana ingin mengubah penanaman secara sendirian secara komersial di tanah sendiri? Kita dengar pendapat daripada Encik Saiful. Jadi kalau modal kecil, kita buat bisnes tu kecil lah. Tak payahlah kita nak buat projek juta-juta. Kalau kadang-kadang ada duit pun, kalau tak reti nak handle, tak guna juga. Hilang berjuta-juta tu pun hilang juga sebenarnya. Ha? Jadi you start small. Sebab ada okay, contohnya ada orang sebab saya dengan SD Impact memang kenal jugalah dengan ni yang Encik Iskandar semua tu. Jadi dia orang dekat Kuching, dia orang ada pemata. Betul Encik Mac, eh? Ada pemata under Cambridge Seremban Berhad. Jadi ada my father lah tanya, sebab dia ada kebun untuk ladang ayam kampung. Jadi dia tanya saya macam mana nak supply. Saya tanya berapa ekor yang ada. Dia cakap baru 20 ekor. Jual biasa dulu, tak payahlah nak approach yang besar-besar kan. Jual biasa dulu. Kita proof yang kita boleh buat dulu. Kita boleh buat, kita kecil-kecilan tu semua. And then baru kita berfikir nak buat pinjaman ke, nak apply grant ke. Tapi first step yang paling senang adalah apply grant. Saya sepanjang 6 tahun buat sambal ni, grant pertama saya dapat adalah 6 tahun lepas. Lepas tu semua saya buat loan. Sebab saya dapat grant. Baru-baru ni je yang dapat grant dengan teraju. Jadi apa yang saya dapat tengok daripada situ adalah kalau rasanya mampu untuk loan lah. Tapi risiko di sini dia lain daripada grant free kan. Pakai apa yang ada dekat tangan sendiri dulu. 200 tu boleh jadi berapa? Jadi 400. Kalau ada demand then baru consider buat loan. Demand tu pun confirm ke dia ambil? Kalau confirm dia ambil, kita rasa kita boleh push, kita push. Tapi kalau kita rasa ragu-ragu, kita buat je lah apa yang kita ada dulu. Kalau kita buat betul-betul, insyaAllah ada agensi-agensi semua, even investor pun akan nampak dengan kita.
Jadi dari situ yang kita, walaupun kita kecil, kita cuba libatkan diri dalam expo, kita cuba libatkan diri dalam pameran, apa semua. Kalau macam kita tak kenal agensi, kita pergi jumpa agensi, cakap saya buat ni, 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 ni. Apa bantuan yang boleh saya dapat. Kalau tak ada bantuan duit pun, dia orang boleh panggil untuk kursus-kursus. Dari situ, our state government, our government generally akan nampak yang usaha kita. Kita tak boleh datang dengan ni tangan kosong. Kita mesti proof dulu yang kita boleh buat. Dengan suntikan dana tu, adakah company ni mampu untuk lebih besar? Kadang-kadang ada orang dapat contoh menang apa ni, pitching contest dapat 1 million. Tapi lepas tu, lepas after 1 2 years dia orang tutup sebab dia orang tiba-tiba dapat duit banyak and tiba-tiba jadi kaya. Tapi macam mana nak pun dia orang tak tahu. Dia orang beli kereta mewah apa semua bisnes nak buat. Tapi last-last semua bisnes lingkup. Jadi better daripada kecil dia membesar. Macam manusia, daripada baby, daripada dia memang daripada belakang. Itulah pendapat saya. Okey, terima kasih Encik Saiful. Sekarang kita minta pendapat daripada Encik Mac pula. Okey, ya. Yeah. So, the best way is untuk you start based on capital. So don't talk about loan dulu. Loan ni high risk. So you kenal potensi diri you, tengok sumber yang you ada, sumber dalam bentuk tenaga dan juga dalam bentuk modal atau yang you pakai. So tunjuk yang you boleh buat macam Cik Saiful cakap. You dah boleh buat, biasanya grant akan datang ataupun bantuan akan datang bila pihak yang nak membeli tu confident dengan you. So sebagai graduan, kamu ada banyak platform. Graduan usahawan punya dana banyak, agropreneur muda banyak. So untuk dapat dana bawah umur 40 tahun ni banyak dalam kementerian. So dana yang untuk yang muda-muda, yang macam kami dah 40 siri ke atas, susah dana dapat grant. So usahakan dapatkan apa yang government janji nak bagi itu banyak. Tapi tunjukkan yang kamu boleh buat dulu. Jangan buang dia betul-betul usahawan ke you nak sambung diri. So, kalau kamu dah UPM sekarang, kamu kena set mindset. Kalau kamu half-half nak jadi usahawan dulu, lepas tu nanti berhenti sambung diri, usah sikit. So you set you punya mindset, you nak jadi usahawan, okay. Bagi tahu ada yang kita boleh bimbing. So where to go, how to go. So jangan fikir loan dulu. Fikir apa yang you boleh buat, mampu buat dalam masa setahun, you boleh sustain dan lepas tu you boleh expand. Then masa expansion then baru you tengok keupayaan you untuk mendapatkan loan. Then normally grant akan sampailah bila you competent untuk dapat grant. Okay, so cara kita buat, jangan apa riskkan diri dengan loan. Kalau loan yang kecil macam tekun semua tu, okay lah, sikit-sikit 2-3 ribu modal jatuh boleh. Okay, sebab kita, kamu orang yang sebagai graduate ni, loan PTPTN lagi nak bayar banyak loan nanti kan. So you create income. So dalam UPM dan campus is the best time untuk you generate income. So take that opportunity. Macam Hafiz dah banyak dah duit dia kutip dari UPM dah Hafiz, macam student. Okay. Dah banyak peluang wujud. Because ada 2,000 orang normally dalam campus. So that means you ada client 2,000 orang. So that's the best opportunity untuk you dapat modal tu. Okay. Okay, terima kasih Encik Jiwan. Seterusnya Encik Hafiz, bagaimana dengan anda? Okey, terima kasih kepada MC. Saya jenis yang tak suka berhutang. Jadi saya takut nak buat hutang.
Saya permulaan saya buka kebun, saya gunakan modal yang ada dan saya buka. Apa yang ada tu kita itulah kita gunakan dulu. Jadi kita kena fikirkan kalau kita betul-betul usahawan, maknanya kita apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat akan ada hasil. Jadi hasil tu nanti kita kena kembangkan time kita enjoy. Sebab saya permulaan saya dulu pun bila dapat satu income yang bagi, saya pergi melancong sana, saya pergi jalan-jalan tengok kawan sini. Jadi saya tak tetap. Jadi kebun pun kadang-kadang tertinggal. Itu sebab jiwa muda lagi kan, jiwa muda. Bila ada duit yang banyak, sikit dalam tangan, kita mulalah nak nak beli itu, nak beli ini. Tapi saya tetapkan juga pendirian saya tak nak berhutang dengan mana-mana bank ataupun mana-mana agensi lah. Permulaan saya dapat dana lebih kurang RM15,000 daripada Jabatan Pertanian. Dan saya dah 3 kali mohon agropreneur muda tu, tapi tiga-tiga fail lah sebab ada saya punya paperwork ada masalah. Jadi tak apa, kalau tak dapat satu tu, kita cuba yang lain. Banyak lagi peluang dengan ruang yang kita ada. Jadi jangan terus bila kita nak masuk ke dunia bisnes, kita terus buat loan. Sebab kita tak tahu apa akan jadi sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, kita tak tahu apa akan jadi. Kebanyakan sekarang kawan-kawan saya pun ada juga mengalami start bisnes terus buat loan. Dan bila start bayar balik loan, mereka tak dapat nak buat pembayaran balik. Jadi diorang akan stres, bila stres akan stop bisnes, akan buat kerja lain. Jadi kita tak nak, pada pertengahan jalannya kita berhenti. Jadi cuba apa yang ada kita gunakan, dan kalau boleh kita cuba dapatkan sokongan daripada orang sekeliling kita lah. Itu saja. Okay, terima kasih Encik Hafiz. Seterusnya ini ada sedikit pesanan daripada Encik Jiwan untuk memastikan bekalan nanas berkekalan. Encik Jiwan bekerjasama dengan petani seluruh Sarawak dari Kota Semarahan sampai Kemiri. Nanas yang mereka pakai merupakan jenis N36, Morris, Sawit dan Paun dan tidak terikat pada satu jenis nanas. Kiranya bekalan dari Sarawak langsung tiada, kami juga mengambil dari pihak Kalimantan. Ini penting sebab zon iklim Borneo berbeza dari satu daerah ke satu daerah. Bila daerah Semarahan musim hujan, makanannya tidak dapat membekalkan nanas. Tetapi ladang di kawasan lain seperti Bauk Bintulu or Miri dapat membekalkan. Begitu juga sebaliknya, dalam masa terdekat kami sedang membangunkan sistem IoT untuk membuat mendapat data profil ladang nanas di Sarawak. Yang ini merupakan info daripada Encik Jiwan. Seterusnya kita baca soalan daripada Imalan, adakah minat berniaga para panel itu datang dari diri sendiri ataupun datang dari pengaruh keluarga, rakan ataupun keadaan persekitaran membesar? Yang kedua, siapakah idola perniagaan? Dan yang ketiga, apakah etika dan adab yang wajib ada dalam setiap usahawan? Kita mulakan dengan Puan Nurlia. Terima kasih. Hi MC, okay. Apa tadi soalan MC? Soalan daripada Nimalen, adakah minat berniaga tu datang dari diri sendiri ataupun datang dari pengaruh keluarga, rakan ataupun keadaan persekitaran? Lepas tu yang kedua, siapakah idola perniagaan dan mengapa? Yang ketiga, apakah etika dan adab-adab yang wajib ada dalam setiap usahawan? Okay. Minat saya, saya dari admin department. Saya bekerja admin. Memang saya tak didedahkan kepada bisnes langsung. Family saya bukan family business. Okay. So saya berkahwin dengan usahawan. Jadi minat tu timbul daripada suami saya yang bekerja. Melihat kesungguhan dia. Jadi bermula daripada situ timbul minat. Maksudnya bukan dari diri saya sebab saya berkahwin dengan usahawan. I have to strive hard on him.
keep on to follow with him dengan usaha-usaha husband saya untuk membangunkan bisnes dia. Okay, idola bisnes saya, idola bisnes saya Tazri Mukhtar. Okay, sebab dia buat bisnes, lepas tu dia benefit to others. Itu yang kita nak. Maksudnya bila you berniaga, bukan untuk diri you sendiri. You benefit to the others. You share to, you share your benefit daripada apa yang you buat. Okay. Sebagai ketika seorang adab sebagai usahawan ni, based on apa yang saya perhatikan daripada suami saya dan saya belajar banyak daripada suami saya sendiri, disiplin. Disiplin. Kita bekerja sendiri setiap masa kita tak macam orang bekerja office hour. Kita, we are not working 8 to 5, okay? So, orang pukul 8 baru start kerja, kita tak. Maksudnya kita before subuh kita dah start work. Sampai malam, sampai midnight pun kita masih lagi bekerja, okay? So, kita bekerja, hard working, kita earn untuk diri kita tau, bukan dapat untuk lain. And we try to benefit others also lah, okay? Right? Discipline. Yang kedua, apa yang you buat, kerja yang you buat, maksudnya dari segi agriculture ke food industry ke marketing ke, semua you kena buat sendiri. Jangan harapkan orang. Okay? Bila mana you buat sendiri, post-mortem you tahu what happened. Apa yang berlaku dalam management. So, orang bawahan you tak akan boleh manipulasi apa-apa information. You tahu apa yang berlaku, R&D you sendiri yang tahu. Okay, yang ketiganya, tadi post-mortem, yang ketiganya sentiasa berusaha. Maksudnya untuk maintain your target di ladang, jaga your production capacity, jaga your apa ni quality, jaga your customer. Maintain hubungan you dengan customer, sebab customer is always right. Jaga hubungan dengan customer. And the fourth one dalam business ni, I tak tahulah, sebab daripada food industry sehingga ke agriculture industry, banyakkan pemborong. Dia orang nak kredit. Jadi kredit tu lah yang kadang-kadang akan membuatkan you all jatuh your business. Okay, that mean you can credit to you kena win-win situation. You nak hantar barang, orang nak minta hutang dekat you. Okay, you kena smart. That mean a win-win situation, right? So you kena pandai make the credit system. Win-win situation has to be there. Okay, etika lagi. Yang kelima, enjoy. Enjoy your apa ni business scope. Commit, focus, responsible, enjoy. Bila mana you tak enjoy, you tak akan boleh apa ni, dalam keadaan stress sekalipun you tak akan boleh manage your business. You jangan cakap tipu. So that means enjoy dalam keadaan you stress apa, financial problem apa sekalipun, we have to face it. InsyaAllah akan berjaya. Okay, thank you Puan Norlia. Seterusnya panggilan kepada Encik Saiful. Adakah minat berniaga dari para panel itu datang dari diri sendiri ataupun datang dari pengaruh keluarga, rakan ataupun keadaan persekitaran? Seterusnya, siapakah idola Encik dan apakah etika dan adab yang wajib ada dalam setiap usahawan? Sekian, terima kasih. Okay, minat berniaga actually dari diri sendiri lah, daripada kecil lagi, daripada sekolah rendah. Jual pensel lah, jual pemadam lah, macam-macam lah, buat M-card lah sendiri. Okay, jadi rasanya minat tu memang dari diri sendiri. Tapi apa yang menyebabkan saya terjun terus daripada seorang chef kepada seorang orang bisnes ni sebab masa. Saya dulu, saya suka tengok Chef Wan masak. Jadi saya tahu Chef Wan ni kaya. Gaji dia besar. Lepas tu saya masuk bidang hotel, saya tengok. Saya punya bos dulu adalah Chef Zubir. Chef Zubir yang Master Chef tu. Master Chef Malaysia. Dia bos saya. Jadi masa tu saya tengok gaji dia besar kan. Jadi saya rasa best lah jadi chef ni. Tapi apa yang saya tengok adalah dia tak ada masa.
dia ada duit tapi dia tak ada masa. Daripada pukul 9 pagi sampai 9 malam dia dekat hotel. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa macam ish, macam tak best je. Jadi saya cuba masuk ke bidang bisnes lah. Which is sampai sekarang saya tak menyesal lah, sebab saya boleh tengok wayang hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis waktu orang kerja. Saya boleh jalan-jalan ke shopping mall sendiri. Jadi saya ada masa untuk hantar anak saya. Saya tak rushing nak pergi mana-mana. So itu yang menyebabkan saya masuk. Mungkin yelah, tapi ada orang dia buat bisnes dia busy. Tapi saya buat bisnes sebab saya nak masa tu saya sendiri atur. Saya sendiri hari ni nak pergi office, saya boleh pesan dia dengan saya. Ataupun hari ni saya macam sekarang ni, macam hari ni saya rasa down, saya rasa depressed sikit, saya suruh wife saya pergi office. Jadi itu adalah kebebasan masa untuk saya lah. Jadi yang idola perniagaan currently untuk tahun ini, my idol is Ustaz Abid Liu. Dia banyak buat charity and then dia kaya raya, which is bagi saya memang betul-betul balance lah. Nak cakap dah kaya jadi jutawan tu, kaya tu bonus sebenarnya, tapi untuk berjaya dalam bisnes, untuk dapat sustain, yang tu adalah matlamat sebenar. Kalau kita kaya raya jutawan sekalipun tapi tak ada masa untuk family semua, I don't think I want that lah. Ada orang boleh, ada orang tak boleh, saya tak boleh. So jadi etika dan adab yang wajib ada dalam setiap usahawan, saya pegang dengan satu benda. Kalau buat salah, minta maaf. Itu saja. Kalau you buat salah, produk you rosak, admit it and then say sorry and then fix it. Tak payah nak pusing kiri kanan ni apa semua, tak payah. Kita mengaku je kita salah. Yang saya tengok itu adalah benda yang paling susah orang nak buat. Mengaku kesalahan sendiri. Sebab for me, kita kalau mengaku salah, kita tak tahu point by point, okay, ini salah aku, aku kena buat macam ni untuk fix it. Kalau kita tak mengaku salah, kita susah nak sampai solution untuk masalah tu. Jadi itu yang saya pegang dan saya amalkan dan saya pesan dengan pekerja-pekerja saya. Kalau engkau buat salah, kau mengaku je. Aku tak marah engkau, aku cuma marah masalah tu. Then fix the problem. Then we can move on. Daripada kita pusing-pusing buang masa. Okay. Terima kasih Encik Saiful. It's a very wonderful experience dapat dengar daripada opinion Encik Saiful. Seterusnya saya paskan soalan ini kepada Encik Jiwan. Yang pertama tadi, bagaimana Encik Jiwan dapat minat berniaga? Adakah itu datang daripada diri sendiri ataupun pengaruh keluarga ataupun keadaan sekitaran? Seterusnya, siapakah idola Encik Jiwan? Dan yang terakhir, apakah etika dan adab yang wajib ada dalam setiap usahawan? Jadi kita dengar pendapat daripada Encik Jiwan. Minat keusahawanan ni pada diri sendiri lah. Dan digalakkan lagi oleh faktor persekitaran. Faktor utama lah yang mendorong saya terlibat dalam keusahawanan. Keluarga, jarang kita dengar keluarga yang boleh terus sokong anak dia. Tak ada. Risiko tinggi, so itu dalam pertanian. Berdasarkan benda itu, kita tahu di mana kelemahan sektor pertanian, kita sebagai pendidik, kita menambah baik dan kita buat contoh. So yang mendorong juga saya buat ni ialah saya sendiri nak jadi contoh kepada pelajar lepasan graduan, bagaimana untuk menjadi usahawan tani tanpa ataupun tanpa mengalami pertanian
motor, menguntungkan apa semua, itu saya sendiri ambil risiko buat keusahawanan pertanian bersama dengan ini bekas pelajar juga yang dengan saya partner. So itu yang mendorong saya untuk membuat perkara ni lah. Okay, ini yang kedua tadi, apa lagi soalan dia tu? Siapakah idola Encik Jiwan untuk perniagaan? Idola sendiri yang jadi idola sendiri, saya tak mengidolakan orang lain. So keyakinan pada diri sendiri, idola pada diri sendiri. Okay, untuk dari segi apa sikap ataupun apa yang ada pada seseorang usahawan tu, bagi saya kecekalan nombor satu, keikhlasan nombor dua, dan ketiga you punya apa nama sikap keterbukaan untuk kita sentiasa menerima orang baru, kawan baru semua. So jangan kita mengasingkan diri ataupun mengecohkan tu kita. As a usahawan, semua is client dan semua is partner. So kita kena ada partner, kita kena ada client. Partner jadi client, client jadi partner. So itu yang prinsip yang saya pegang lah. Okay. Okay, terima kasih Encik Jiwan. Dan seterusnya yang Encik Hafiz. Apakah dari mana datang minat Encik Hafiz untuk berniaga? Selepas itu siapakah idola dan apakah etika yang wajib ada dalam diri Encik Hafiz yang dapat kami contohi? Terima kasih dengan soalan. Okey, pertama sekali minat berniaga tu datangnya daripada cita-cita saya sendiri. Saya bercita-cita nak jadi orang kaya. Mana orang kaya tu mungkin saya banyak duit, saya banyak harta, saya banyak tanah. Jadi pada peringkat permulaan saya tak ada sesiapa yang boleh bagi kepada saya apa yang saya nak. Jadi saya fikirkan dengan berniaga ialah satu jalan yang paling cepat untuk kita jadi kaya. Bila sebab apa, mula daripada tu saya mula berfikir apa yang ada pada diri saya ni yang boleh saya gunakan untuk jadikan saya cepat kaya. Dan satu, saya ada kelebihan dalam pendidikan, saya ada degree dalam pertanian. Jadi saya ambil kesempatan untuk mulakan bisnes pertanian dalam arena pertanian ni. Dan kita semua tahu bila masuk dalam dunia pertanian ni, dunia perniagaan ni, panel-panel yang lain pun pernah merasai benda yang sama. Kadang-kadang kita masuk salah jalan, jatuh, bangun. Kadang itu buat orang keji kita, orang pandang tak baik kepada kita. Jadi dengan tekad yang ada tu, kita nak jadi apa, kita haruslah jadi apa yang kita nak jadi. Jangan kita terlampau dengar cakap orang. Yang paling penting untuk masuk dalam dunia pertanian ni ialah minat. Kalau kita tak ada minat, kita nak masuk juga, saya akan yakin, saya juga percaya, kita akan pertengahan jalan dia, kita akan berhenti. Tapi kalau kita ada minat, insyaAllah kita apa juga masalah yang datang, kita akan hadapi. Dan idola saya buat masa ni, saya masih jadikan pakcik saya dan juga ayah saya sebagai idola saya lah. Mana ayah saya ni, kalau nak tahu semuanya, ayah saya ni dia ada buat kontrak juga. Bila petang dia akan balik, dia walaupun pukul 6 petang dia balik, dia akan masuk juga ke kebun. Kebun yang dia buat sekarang ni, ayah saya buat penanaman getah semula. Jadi dia akan masuk juga ke kebun setiap hari. Jadi pakcik saya ni pun seorang kontraktor. Jadi dia antara kontraktor yang dah berjaya lah. Maknanya dia pun dah ada duit yang banyak. Jadi dia boleh bantu orang dengan banyak lagi. Maknanya bila orang datang untuk minta sumbangan untuk program, dia boleh tolong. Jadi saya pun nak jadi macam tu jugalah. Maknanya orang datang, kita boleh tolong orang. Jadi kita bersama-sama bangunkan diri kita sendiri. Jangan kita rasa benda kecil, sumbangan kita kecil, kita pandang orang yang bagi sumbangan besar sebagai level terlampau tinggi.
kita pandang diri kita mana tahap yang kita lebih. Saya rasa untuk mahasiswa dia masih muda lagi, jadi perjalanan tu masih panjang lagi lah. Jadi cuba hadapi masalah satu persatu tu dengan yakin. Kadang-kadang kalau ada masalah, cuba fikirkan balik macam mana kita nak settlekan masalah tu. Untuk soalan yang ketiga tu, etika. Untuk jadi usahawan berjaya lah, saya tengok kebanyakan usahawan-usahawan berjaya, yang pertama dia mesti sabar. Kadang-kadang kita tak sabar tu yang jadi masalah, kita jatuh. Seterusnya kita mestilah sentiasa berkorban lah. Kita bila kita nak jadi usahawan ni, dalam hati kita kena ada niat untuk ada benda yang kita korban, kena korbankan, ada benda yang kita kena pertahankan. Macam saya, saya dengan isteri saya sekarang ni PJJ lah, jarak jauh. Mana isteri saya sekarang di Kelantan, dia kerja di Kelantan dan saya di Negeri Sembilan. Jadi saya terpaksa korbankan masa saya. Kadang saya ambil cuti untuk balik ke Kelantan jumpa anak dan isteri. Jadi apa yang penting, kita tak terlampau stres sangat. Bila kita fikir masalah, kita tak terlampau stres. Kadang-kadang anak bini saya telefon bila nak balik, dia kata kan. Dia kata saya selesaikan kerja saya dulu dan saya akan balik. Kadang-kadang saya balik, saya akan ambil cuti lebih kurang satu minggu ataupun dua minggu untuk spend masa saya dengan keluarga lah. Dan yang terakhir sekali bagi saya, disiplin. Untuk usahawan ni, dia disiplin dia kena tinggi. Kalau kata pukul 8 tu dah bangun, dah kena keluar daripada rumah, keluarlah sebelum pukul 8. Kalau macam Puan Nolia cakap tadi, usahawan kadang-kadang 6.30 dah bangun, itu perkara normal lah. Kalau usahawan kadang-kadang pukul 3 pagi pun dia dah keluar daripada rumah. Jadi kalau kita tak disiplin dengan apa yang kita buat, kita akan terbuai-buai lah. Kita akan tak fokus dengan apa yang kita buat. Itu saja. Okey, terima kasih kepada semuanya. Kita masih ada banyak soalan lagi di yang daripada Haziq Imran. Saya mahu tanya, dalam permulaan sebuah perniagaan atau perusahaan, adakah anda melihat dari segi perspektif potensi perusahaan tersebut ataupun dari perspektif kestabilan perusahaan tersebut? Kita mulakan dengan Puan Nurlia. Potensi dari perusahaan tersebut dan apa? Ataupun kestabilan perusahaan. Ya, dua-dua sangat diperlukan to me. Memang kedua-duanya perlu. Perspektif kestabilan dan perspektif perusahaan tersebut sendiri. Kalau dari segi kestabilannya, maksud sustainable. Okay? Sustainable, contoh industri apa yang you, maksud dia nak start business ke apa sekarang ni? Saya tak faham soalan. Mungkin Kak Puan, ataupun dia ingin bermula, ataupun dia ingin mendapat pendapat daripada semua selama. Okay, macam me myself, dari segi agriculture, as we discuss question dari pagi ini, agriculture, vegetable and fruits memang stable. Yang memang is always there. Jadi it's not a problem. Cuma kekangan kita nak cari tanah dengan tanam sahaja. Okay. Kekangan lain, apa ni, bencana alam. Yang tu you perlu ambil kira. Apa lagi? Apa tadi? Kestabilan sebuah perniagaan, potensi dia ataupun potensi. Perspektif kestabilan. Potensi macam dari segi sayuran ni memang potensi yang sangat tinggi sebab industri sayuran ni memang keperluan makanan harian. Jadi you tak perlu takut, hari-hari memang ada orang akan cari sayur-sayuran dan buah-buahan. Cuma kapasiti you nak buat tu boleh ke tidak, itu saja. Itu saja jawapan saya. Okey, memandangkan kita hampir kesudahan masa, jadi saya akan pilih salah satu penceramah untuk jawab soalan-soalan ini.
Jadi, terdapat soalan daripada Rizwan. Soalan saya sebagai majikan, adakah anda merasakan bahawa tim yang happy memberikan benefit kepada anda? Kalau ya, apa yang anda lakukan sebagai majikan? Kalau boleh, soalan diajukan kepada semua ahli panel. Kalau tak kesempatan, mana-mana ahli panel pun boleh. Jadi, saya tujukan soalan ini kepada Encik Saiful untuk menjawab soalan daripada Rizwan. Okay. Of course, tim yang happy dia tak akan berkira untuk bekerja lebih kadang-kadang. Okay, tapi kita akan ada masalah yang baru lah kalau kita terlalu baik sangat sebenarnya. Jadi macam saya sebelum ni saya bagi gaji bulanan. Okay, gaji bulanan bila kita terlalu baik dengan staff, kita dia orang akan bos saya datang lambat hari ni, bos saya dah bayar awal, bos saya sakit, tak ada MC apa semua. Jadi itu akan jadi masalah baru. So saya berbincang dengan dia orang dan cara paling sesuai adalah saya bayar gaji jam. Okay, saya bayar gaji jam. Dia orang happy, saya pun happy. Saya tak sakit hati dia orang datang lambat sebab saya tak bayar pun. Dia orang nak datang pukul 10, datanglah pukul 10. Saya tak bayar selagi dia orang tak datang. Jadi kita mesti cari cara yang sesuai untuk tolerate dengan staff tapi tak merugikan kita sendiri. Itu saya punya cara lah. And then sekali-sekala tak salah pun untuk appreciate dia orang, bawa makan ke apa ke. Yang tu adalah bagi saya adalah tanggungjawab seorang majikan juga untuk pastikan team tu happy. Jadi bila yang advantage saya dapat tengok bila saya fleksibel macam tu adalah dia orang pun fleksibel juga sebenarnya. Bila kita minta dia orang tahu dia orang akan dibayar. Jadi dia orang pun oh, boleh, tak ada masalah. Turun hari Sabtu, Ahad, boleh, tak ada masalah sebab kita dia orang punya tenaga. Dia orang pun tak rasa rugi sebab dia orang terima pembayaran tu daripada kita. Kalau yang macam sebab kita selalu dengar kan ada syarikat overtime tak bayar tapi suruh orang balik lewat apa semua tu pun salah satu cara untuk menjaga apa ni kebajikan dia orang jugalah. Jadi kalau macam saya buat gaji jam. Jadi kalau dia orang perform, saya naikkan gaji jam dia orang. Jadi contohnya start RM7 sejam. Lepas tu kalau dia bagus ataupun lepas tahun kita naik RM8.5 sejam. Kalau kita naik RM1-RM1.5 sejam tu besar juga bila dikumpul sebenarnya. Tapi itu cara saya lah. Okey, selepas ni saya nak minta pendapat daripada Encik Hafiz pula. Yang yang soalannya sama ditujukan kepada Encik Saiful. Sebagai seorang majikan, adakah anda merasakan bahawa tim yang happy memberikan benefit kepada Encik Hafiz? Kalau ya, apa yang anda lakukan sebagai majikan? Kalau boleh, okay. Kita dengar pendapat kepada Encik Hafiz. Bagi saya, staff ni merupakan aset kepada company lah. Kita tak boleh nak buat kerja seorang-seorang. Jadi itu pasal kita gajikan orang untuk bantu kita. Untuk bantu kita manage kita punya business. Jadi kita kena pastikan kita mampu untuk bayar gaji pekerja ni lah. Yang pentingnya kita punya hubungan dengan staff ni kalau boleh jangan bermasalah. Macam saya pastikan kita sentiasa bekerja dalam keadaan yang fleksibel. Maknanya kalau contoh pagi hujan tak boleh masuk, kita pindah kepada petang masuk kebun buat waktu petang. Dan kalau petang hujan, kita akan buat masuk kebun pada waktu malam. Sekarang ni lampu pun dah ada, tak ada masalah. Macam dulu kalau malam semua gelap, sekarang ni kita banyak kemudahan. Jadi masa tu kita fleksibel kan. Jadi bila staff kita ataupun pekerja-pekerja kita suka happy dengan kerja dia, maka dia boleh lakukan kerja tu sebaik yang mungkin. Dan bila hubungan kita baik dengan pekerja, mereka akan balas kebaikan kita tu dengan cara bekerja bersungguh-sungguh.
Dia orang tak buang masa lah. Jadi saya gunakan sistem yang saya belajar di Jepun, pengurusan masa yang saya belajar di Jepun. Pemulaannya pukul 8 pagi tu semua dah start kerja, bukannya semua baru datang kebun. Dan pukul 7 lebih tu dia orang dah, 7:30 tu dia orang dah masuk kebun, dah prepare apa semua. Pukul 8 dia orang akan start kerja lah. Sampai pukul 10 saya akan, dia orang akan ada rehat dalam 15 minit. Time tu lah dia orang nak minum, time tu lah dia orang nak, kalau ada nak makan boleh makan. Dan pukul 12 saya akan pastikan semua staff saya tepat pukul 12 semua berhenti daripada kerja. Tepat pukul 1 sambung balik kerja. Dan kadang-kadang kalau kerja tak kerja banyak, kita bagilah overtime. Overtime pun kita bayar. Saya bayar overtime untuk 1 jam lebih kurang RM5 untuk 1 jam. Jadi bila staff kita seronok bekerja, kita pun akan dapat hasil yang yang baiklah. Maknanya kita tak terkejar-kejar apa nak buat ni, apa nak buat. Jadi staff kita ni sebenarnya ada aset kepada company. Jadi kita kena jaga staff kita. Kita kena jaga, tak susah pun nak jaga staff ni. Yang penting kita jaga makan minum dia, duit poket dia cukup. Bagi gaji ikut masa yang kita dah tetapkan. Cuma saya tak bagi bila dia orang nak pinjam satu hari bulan, dua hari bulan. Satu hari bulan tu biasa saya dah bayar gaji lah. Kadang-kadang 7 bulan, 8 bulan gaji orang tak ada, saya tak akan bagi pinjam. Saya cuma bagi dia orang gaji lebih kurang 2 minggu sekali kita akan bagi 300 untuk pinjaman. Dan 1 bulan saya akan bagi full lah untuk gaji. Jadi bila dia orang pun boleh belajar dengan sistem yang kita buat, jadi mereka pun akan mudah melaksanakan kerja. Jadi kalau kita tak ada di kebun pun mereka dah tahu apa tugasan mereka. Yang pentingnya kita jangan terlampau press sangat kita punya ni pekerja. Bila kita terlampau tekan sangat pekerja kita, ni kena buat, itu kena buat, jadi mereka pun akan ambil langkah yang biasa akan terjadi kepada semua company lah. Iaitu bila terlampau tertekan sangat pekerja akan lari. Bila pekerja lari kita akan kekurangan tenaga kerja, itu sajalah. Okay, terima kasih Encik Saiful. Terdapat dua soalan yang ditujukan kepada Encik Jiwan. Yang pertama, bagaimanakah langkah pertama untuk menjalinkan kerjasama bisnes dengan mitra usaha? Ini soalan daripada Asmara Idus. Dan soalan yang seterusnya daripada Osta yang berasal dari Kalimantan Barat. Dia ingin bertanya kepada Encik Mike. Dia tidak ada skill dan background di entrepreneurship ataupun melanjutkan pendidikan di bidang entrepreneur. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk kita meramal bisnes yang... Okay, so thank you. Okay, untuk persoalan siapa tadi? Encik Okta. Okay. Encik Jiwa, ada dua soalan tadi daripada Asmara dengan daripada Oksta. Yang dari Asmara tu dia tanya bagaimana langkah pertama untuk menjalinkan kerjasama bisnes dengan mitra usaha. Lepas tu yang kedua dari Oksta dia tanya macam mana nak meramal bisnes yang tepat untuk dipasarkan, mulai dari daerah lokal produk sampai menargetkan keluar negara. So, untuk bekerjasama dengan mitra kami, kami sudah ada kerjasama dengan satu grup daripada Sambas. So, dari pihak Bengkayang pun kita bisa buat kerjasama dalam pemulihan input dan juga bekalan output input. Itu kita bisa lakukan, ini terkandung bergantung dengan keadaan COVID di mana sempadan buka ataupun tidak buka dalam tahun ini ataupun tahun depan. Tapi permulaannya kita bisa bincangkanlah. Oke, okay? Itu untuk kerjasama bersama dengan mitra ataupun syarikat kami antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, okay? Itu dan untuk mengenal pasti ataupun prediksi produk yang tepat untuk bisnis itu kesukaran yang
besar. Tiada formula yang betul untuk itu. Kalau ada orang yang pandai buat prediksi itu memang error lah. Dalam industri pertanian, pertama kamu kena tengok apa permintaan yang ada. So kita harus usahakan ataupun hasilkan produk yang pasaran mau, bukannya yang kita mau jual. Okay, so di tempat kita sendiri apa target untuk ekspor, lihat apa yang keperluan ekspor dan berhubung lanjut dengan pembeli ekspor, apa piawaian ataupun standar yang pengimpor mau. Mungkin dari segi organiknya, dari segi bebas sisa racunnya, ataupun size-nya, kuantitinya, itu antara standar yang apa, bisa pengimpor tekankan kepada petani lah. Oke. So secara umum, tapi dalam produksi makanan kita di Pulau Borneo ini kita punya kadar import barangan, contohnya jahe ataupun halia, kita import sampai 45,000 ton halia setahun dari China, kebanyakan dari China, dan ada sekarang ini masuk dari Vietnam. Okay, so untuk pasaran Borneo saja, Sarawak saja, sekarang keperluan jahe sendiri sudah ada dalam lingkungan 10,000 tan setahun. So ini petani Sarawak belum bisa keluarkan dan mungkin diperlukan dari pada petani di Indonesia. Okay. So itu banyak peluang kerjasama yang bisa kita bikin ataupun bisa kita buat bersama dengan apa pengusaha daripada Kalimantan lah. Yang itu nanti Bapak Okta sama siapa lagi satu tuh tadi? Bisa bisa kontak langsung dengan saya. Ada saya bagi nomor telepon, melalui Pak Wiwin pun bisa. So untuk dikoordinasikan bersama. Pak Wiwin. Oke. Okay. Oke, terima kasih kepada Encik Jiwan. Dan yang ini untuk Puan Lia pula. Puan ada bisnes peternakan tak? Kalau ada, boleh saya tahu bagaimana atau macam mana pasarannya? Terima kasih. Oke. Okay. Ya, saya ada menjalankan perusahaan ternakan lembu. Lebih kurang dalam 300 ekor lembu fertigasi dan feedlot di ladang kelapa sawit. Okey, untuk pasaran lembu, sebab Cemara dah ada dalam bidang ni sudah lama, jadi is a well-known customer, pasaran setempat sahaja. Maksudnya bila musim raya haji, raya puasa, memang permintaan tinggi, memang kita tak, kalau cakap Melayu, memang kita tak menang tangan lah. Pukul 2 pagi kita dah start lah. Jadi pasaran memang untuk perniagaan lembu ni memang tinggi, duri. Dan untuk hari-hari biasa pun memang ada permintaan. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Lia. Dan seterusnya, soalan yang macam ni. Soalan kepada semua panel, adakah syarikat bilik panel menerima pelajar universiti untuk melakukan latihan industri? Kalau ada, apakah proses yang perlu dilakukan? Yang kita mulakan daripada Encik Saiful dulu untuk menjawab pertanyaan daripada Liza. Apa soalan dia? Soalan dia adalah, adakah syarikat milik panel menerima pelajar universiti untuk melakukan latihan industri? Kalau ada, apakah proses yang perlu dilakukan? SPL memang pernah menerima trainee daripada UPM yang dulu. I think 2 years ago lah. Tahun 2019. Last year, awal tahun.
Prosesnya tulis macam biasalah, tulis surat permohonan apa semua tu. Lepas tu kita orang akan reply lah. Yang trainee tu masa tu ada 4 orang. Okey, seterusnya proses daripada Encik Hafiz pula. Encik Hafiz. Kalau tidak ada daripada Encik Hafiz, kita lompat kepada Puan Lia. Ada tidak pelajar universiti melakukan latihan industri? Ada, kita ada menerima intern student. Tapi memang sebelum ni saya ada menerima bitulu student, sangat dialu-alukan sebab dia relate dengan agriculture. Okay, caranya boleh ke cemaraagro@gmail.com. Kita akan reply email dan you all boleh isi form terus boleh terus buat intern dengan Kak Cemaraagro. Okey, memandangkan kita sudah lebih jam, saya akan pilih satu soalan iaitu daripada Nabil Azizi. Soalan saya ialah, ada sekiranya pelajar baru sahaja graduate yang hendak membuka perniagaan sendiri, apakah saranan dari motivator yang perlu dibuat? Jadi saya bagikan soalan ini kepada Encik Jiwan. Okey, apa soalan dia tadi? Untuk soalan itu adalah daripada Nabil Azizi, soalannya sekiranya pelajar yang baru saja graduate yang hendak membuka perniagaan sendiri, apakah saranan dari motivator yang perlu dibuat? Okey, so identify dulu apa yang you nak buat. Itu perkara pertama, ataupun service yang you nak buat. So not necessary you buat produk, but you boleh sediakan service sebagai seorang graduan lah. Okay, mungkin juga you boleh, macam saya sendiri kadang-kadang saya buat service, buat business plan. So satu business plan pun quite good juga dia punya pay. Okay, depends dengan you punya strength. Apa you punya strength dan apa you punya locality you dekat situ. Kalau dekat Sarawak sini, kita ada banyak option lah. You nak buka apa nama kedai pertanian pun kita boleh assist. You nak buka ladang kontrak pun kita boleh assist. So bergantung dengan you punya apa nama talent, you punya knowledge dan you punya capability untuk melakukan benda tu. So the best thing is you ikut program inkubasi keusahawanan yang UPM tawarkan tu. So you have 6 month time untuk you mendalami keusahawanan sebelum you apa terjebak sepenuhnya dalam apa keusahawanan pertanian. So itu peluang yang baik, ikut program keusahawanan yang dianjurkan oleh universiti ataupun jabatan pertanian kalau ada, ataupun agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Okey. Okey, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada yang menghadiri hari ini. We have now reached to the end of this program. And I hope that everyone had fun while receiving new knowledge that will be useful in the field of entrepreneurship. On this journey together, let us constantly remember that entrepreneurs are made, not born. Thank you very much for listening, and I congratulate everyone for making it this far. Stay safe everyone. Terima kasih kerana telah menghadiri platform Webex pada kali ini. Okay, jangan lupa isi attendance kepada participants. Okay, thank you. Thank you to all of you. Okay, to the motivators, to the participants. Bye. Bye-bye everyone. Terima kasih semua. Jumpa lagi.
Terima kasih. Hello everything. Okay, terima kasih kawan-kawan dari Kalimantan kerana hadir. Terima kasih Pak Mac. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye, Simpson.